Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah MC yang ngatur? Ada, Pak.
Halo teman-teman, selamat siang. Siang kak. Siang kak. Siang. Siang bu. Siang kak. Oke, sebelumnya apakah teman-teman dapat mendengar suara saya dengan jelas dan melihat tampilan video saya dengan jelas? Bisa kak. Oke, baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Joko Purnomaji. Biasa dipanggil Joko, saya dari Fakultas Peternakan Angkatan tahun 2019. Di sini saya akan mandu jalannya webinar ini, teman-teman. Nah, webinar ini diselenggarakan oleh Departemen PHD Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada di bawah Forum Studi Mahasiswa Fakultas Peternakan, teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada webinar ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia oleh Wendy Wibowo. Kemudian, sambutan Ketua Fosmapet oleh Mas Wesi Aji Gumilang. Kemudian, pemaparan materi pertama oleh Bapak Edwin Indarto, SPT-MP, selama 40 menit. Selanjutnya, pemaparan materi kedua oleh Kak Rahmayanti, selama 40 menit juga. Kemudian, dilanjutkan sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan penutupan. Oke, sebelum memulai webinar ini, angkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, baik. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia kepada Wendy Wibowo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Joko selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Edwin Indarto,
SPT MP selaku pembicara, serta Kak Rahmayanti selaku pembicara, dan Mas Wesi Aji Gumilang sebagai Ketua Umum dari Forum Studi Mahasiswa Peternakan, yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara webinar kita pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir di acara webinar kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pelaksanaan acara webinar pada hari ini. Harapannya, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman ke depannya. Serta saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau tutur kata yang menyinggung perasaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Mas Wendis ini atas sambutannya. Nah, sekarang acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Forum Studi Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada kepada kan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang selaku narasumber dan webinar public speaking, dan yang saya hormati Kak Rahmayanti, beliau merupakan pemateri kita yang kedua dan juga berasal dari Fakultas Psikologi UGM. Saya haturkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat memberikan materi dan berada di tengah-tengah kita. Tentu kami mewakili pengurus harian FOSMAPET UGM periode 2020 mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari peserta. Mungkin sekedar informasi bahwasanya peserta yang telah mendaftar dalam kegiatan webinar public speaking ini berjumlah 290, di mana sampai dengan detik ini yang sudah bergabung sebanyak 150. Tentu hal ini merupakan suatu hal dan pencapaian yang sangat positif bagi kita, dan tentunya peserta juga berasal dari latar belakang yang berbeda dan juga memiliki motivasi yang berbeda pula dalam mengikuti kegiatan kali ini. Oh iya, sekedar informasi bahwasannya bagi peserta yang belum bisa bergabung melalui platform Zoom, kami dari FOSMAPET juga menyediakan yaitu sarana melalui channel YouTube FOSMAPET UGM. Harapan besar kami atas terselenggaranya kegiatan ini ialah semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat meningkatkan kapasitas diri kita, sehingga ke depan kita menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan tentunya memiliki integritas yang baik. Pada kesempatan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Wesi atas sambutannya. Nah, langsung saja. Nah, pada webinar ini, public speaking ini, kita membahas tentang tema yaitu how to build personal branding. Nah, kita akan bahas tuntas apa sih itu personal branding dan sebagainya bersama pembicara kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Edwin Indarto, SPT MP, dan Kak Rahmayanti. Nah, sebelum memulai pemaparan materi, harap kepada peserta untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, langsung saja kita mulai dari pembicara pertama kita, yaitu Bapak Edwin Indarto, SPT MP. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ma. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, punya kurikulum vitae saya ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, beliau ini adalah dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dan juga merupakan seorang pebisnis dalam bidang ekspor furniture selama 21 tahun hingga sekarang. Beliau juga merupakan seorang coach yang bersertifikat
yang telah melakukan pelatihan lebih dari 50-an perusahaan dan instansi di Indonesia. Langsung saja kepada Bapak Edwin Indarto, SPT MP, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Dwi Joko. Terima kasih teman-teman, khususnya dari Fosmapet yang sudah menyelenggarakan acara ini. Kita langsung aja ya, karena waktunya yang cukup terbatas. Oke, saya share materi dulu. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan bicara sesuatu yang penting ya. Penting ya, mengapa personal branding itu penting. Sebetulnya kalau mengikuti judul utamanya tadi, public speaking, betul ya? Teman-teman saya minta tolong nanti ketika saya bertanya, mungkin teman-teman tinggal acungin jempol aja kalau iya atau ke bawah kalau tidak. Karena kadang kalau mic-nya unmute, biasanya ada feedback. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Terdengar, Bapak. Jelas ya? Oke. Okay. Nah, okay. Kita mulai saja. My personal branding. Banyak sekali orang pinter di Indonesia, bahkan di fakultas kita, di universitas kita banyak sekali orang pinter. Tapi apa yang terjadi? Kadang teman-teman ini kebingungan bagaimana dia meniti karir. Banyak orang pinter, tetapi karirnya hanya mentok di itu saja. Sementara ada orang yang tidak sedikit, orang yang IPK-nya dia biasa-biasa saja. Tetapi secara karir dia bisa sampai puncak. Apa permasalahannya mereka? Nah, permasalahannya sebetulnya kalau diselidiki ternyata hanya satu hal. Yaitu kemampuan mereka untuk public speaking. Nah, bagaimana sih caranya kita bicara? Nah, itu judul besarnya acara hari ini, kalau nggak salah tadi saya lihat di pemaparan depan. Betul ya? Nah, sementara saya ambil bagian bagaimana secara kita personal branding sebagai warna warna yang Anda lihat yang ada di monitor. Ya. Nah, teman-teman, thanks for your time. Ya, terima kasih untuk waktunya. Anda sudah mau meluangkan waktu untuk belajar, saya juga meluangkan waktu. Mengapa orang-orang yang mau benar-benar memanfaatkan waktu, maka itu adalah modal Anda untuk sukses. Tuhan memberikan kepada kita semuanya waktu yang sama. Artinya modal kita sama. Tinggal Anda bisa nggak memanajemen waktu itu. Ya. Oke, ini saya tadi udah dijelasin. Ya. Nama lengkap saya Edwin Indarto, tapi guru saya memberikan tambahan Abi Taufikur Rohmi. Ya, saya jadi dosen di Fakultas Peternakan dan 24 tahun. Kayaknya tadi belum diupdate ya kurikulum vitae saya ya. Dan bisnis pertama yang saya lakukan dan sampai hari ini masih jalan adalah bisnis untuk bidang ekspor furniture. Ya, nah saya nggak akan jelasin sertifikat yang saya ambil, cuma satu teman-teman. Mengapa saya lakukan ini? Karena saya paham bagaimana harus menjadi orang yang unik di antara sekian banyak dosen yang memiliki kelebihan. Ya, jadi kalau kita ngelihat ilmu yang kita pelajari di sini. Jarang sekali dosen di fakultas kita, khususnya fakultas peternakan yang mengambil bidang keilmuan yang saya ambil. Ya, itu yang terjadi. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, justru tadi dikatakan, oh dia Pak Edwin mengisi di beberapa usaha di seluruh Indonesia. Memang betul sekali. Jadi bagaimana seorang dosen peternakan, adik-adik juga bisa mendapatkan bagaimana karakter dosen kita semuanya. Dan tetapi karena kita memiliki sesuatu yang unik, sesuatu yang lebih, maka akan jadi kita bisa memberikan materi itu ke Bank Indonesia, kita bisa memberikan itu ke Bank Mandiri, bahkan ke BPR, Bulog bahkan ya, Bulog aja Bulog Nasional. Dan itu aja jajaran direksinya. Jadi kita bisa bayangkan, bahkan perusahaan minyak semacam Shell dan Chevron itu pun bisa menggunakan kita. Nah, yang terakhir menggunakan adalah Angkasa Pura dan Samudra Indonesia. Itu dua lembaga nasional. Dan mereka benar-benar menggunakan kami untuk membantu tim mereka terutama menghadapi masa persiapan pensiunnya. Adik-adik kalau bisa melihat banyak juga perguruan tinggi yang menggunakan kami atau lembaga pendidikan. Kenapa? Karena kami juga guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah swasta. Jadi IKM dan UMKM. Pertanyaannya adalah Pak Edwin, kenapa apa yang membuat Bapak kok bisa dikenal oleh mereka? That's it. Itulah pentingnya personal branding. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan. Adik-adik, tidak ada yang memastikan masa depan kita. Tidak peduli kita ada di universitas mana, tidak peduli kita ada di fakultas apa, tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda mulai sekarang belajar membranding diri Anda sendiri.
Nanti kita akan jelasin sedikit demi sedikit ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, ku persembahkan karya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Mencipta, Tuhan yang Maha Pemelihara, dan pastinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, adik-adik, penting ini niat ya, penting niat Anda belajar saat ini digunakan untuk apa? Kalau saya niatkan ku persembahkan ya buat Tuhan saya dan buat bangsa dan negara ya. Oke, nah kita mulai masuk ke materi ya. Nah, Confucius 450 tahun sebelum Masehi, beliau mengatakan apa? If you hear, you forget. Artinya, kalau kita banyak mendengar, kita banyak lupa. Nah, nanti meskipun ini medianya menggunakan Zoom, adik-adik, ini mestinya banyak adik-adiknya ya? Atau ada yang senior, enggak kan? Ya, banyak adik-adiknya kan ini? Iya. Oke, ya. Jadi adik-adik, bagaimana kita lihat sistem pembelajaran yang ada di kampus kita? Ada beberapa dosen yang dia banyak ngomong. Dan akhirnya apa bisa terjadi? Bisa jadi murid banyak lupa. Itu jadi. Ya, bagaimana kita sebagai leader misalnya memberikan nasihat kepada anak buah kita besoknya lupa. Ya, nah, sampai tahap yang berikutnya, if you see you remember. Kalau mereka melihat, mereka akan mengingat. Maka jadi guru, jadi dosen itu digugu dan ditiru. Maka buatlah akhlak, buatlah perilaku karena itu akan diingat oleh mahasiswanya. Kalau muridnya, mahasiswanya melihat gurunya itu baik, maka baiklah dalam pandangan mereka. Ini mulai penting. Ya, tetapi ketika perilaku kita, kata-kata kita justru banyak yang negatif, apa yang terjadi? Branding juga, tapi negatif. Dan itu berbahaya. Ya, but apa kata Confucius? If you do, you understand. Artinya apa? Kalau kita mau melakukan, maka kita memahami. Nah, adik-adik, nanti pada sesi ini tolong ambil kertas sama bolpen ya, kalau perlu bawa handphone karena mungkin ada layar yang harus anda foto. Saya nggak tahu Mas Joko, Mas Wendy, karena tidak ada tim di studio saya. Saya jalan sendiri sehingga kalau teman-teman saya mungkin nggak sempat untuk screenshot ya. Kalau teman-teman bisa screenshot monitor, nanti screenshot aja karena ada cukup exercise yang cukup banyak ya, dan itu berguna ya. Oke. Okay. Nah, ada 4 tahapan seseorang itu belajar, ya. Tahap yang pertama ini semuanya manusia mengalami hal yang sama. Sama ketika kita memulai membranding diri kita, mulai belajar tentang public speaking itu dimulai dari keadaan yang pertama. Apa itu unconscious incompetent? Artinya apa? Kita nggak sadar manfaatnya, kemudian kita juga nggak tahu bagaimana ilmunya. Ya, sampai akhirnya kita naik pada satu tingkatan di atasnya adalah conscious incompetent. Oh, kita sadar ternyata pinter itu nggak cukup. Ya, pinter kalau jago ngomong, jago branding diri, jadi itu. Pak Edwin, jauh lebih penting mana, Pak? Orang yang pinter tetapi nggak bisa public speaking, nggak bisa branding diri, atau orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia jago. Nah, yang paling parah adalah udah nilai tante ya. Ya, bukan mendahului Tuhan. Tetapi orang yang biasa-biasa saja, coba lihat di luar sana. Tetapi dia mampu membranding dirinya. Dan dia memiliki kemampuan untuk public speaking-nya bagus. Wah, itu top markah, top karirnya. Ya. Nah, begitu dia memiliki kesadaran, dia naik ke tingkat yang kedua. Conscious, tapi nggak ngerti ilmunya. Makanya hari ini teman-teman menghadirkan 2 pembicara. Satu bicara tentang branding, satunya bicara tentang bagaimana si public speaking. Oh, ini ilmunya. Naik kelas yang ketiga. Sadar dan tahu ilmunya. Tapi dalam praktek masih kaku. Bicara keseleo, ya. Kemudian membranding enggak tahu bagaimana media komunikasinya. Sampai akhirnya berjalan dilatih, tetap semangat. Akhirnya dia tahu ilmunya dilakukan itu udah tanpa sadar. Jadi ngalir saja. Sampai apa artinya? Sampai akhirnya dia naik lagi satu kelas. Ketika dapat ilmu baru, dia memiliki kesadaran baru, tetapi dia tidak tahu ilmunya, maka dia kembali lagi. Nah, adik-adik, proses belajar setiap diri manusia selalu seperti ini. Artinya apa? Penting untuk kita membangkitkan satu hal aja, yaitu unconscious ke conscious. Dari tidak sadar menjadi sadar. Apa manfaatnya buat diri kita? Oke ya. Nah, kita akan lanjut. Nah, semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang namanya kata terlambat.
saya baru belajar mungkin 17, 18, 19 tahun. Sudah mulai belajar bagaimana membranding diri, bagaimana public speaking, that is good for you. Ya, nah, semua yang terjadi dalam hidup kita, entah itu positif, entah itu negatif, pasti punya alasan tertentu, pasti punya tujuan tertentu. Ya, di mana sebetulnya langit itu sedang melayani kita, sedang membantu kita. Sehingga saya kutip sebuah kitab, sebuah ayat dalam kitab suci saya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Tuhan, Allah mengetahui, sedangkan kamu, makhluk, tidak mengetahui. Nah, apa maksudnya, teman-teman? Boleh jadi dalam suatu keadaan, kita menghadapi suatu keadaan yang kita nggak suka. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tutur kata kita menjadi kacau, perilaku kita menjadi kacau, dan itu berulang kali diulang-ulang terus oleh kita. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar kita melihat kita berbeda. Dia melihat kita menjadi negatif. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sebaliknya, okay, kejadian ini saya nggak bisa terima, tetapi saya tetap bisa smile, omongan saya tetap bisa kita manage, perilaku kita juga bisa kita manage, sehingga masyarakat, orang-orang di luar kita, melihat kita sebagai sosok yang luar biasa. Gila ya, orang ini ya, dapat masalah seberat itu, dia masih bisa senyum, kata-katanya pun bagus. Nah, that's it. Kita mulai dari diri kita, teman-teman. Ya, sehingga apa yang terjadi, benerlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Ya, nah, kita lanjutkan lagi, karena waktunya, materinya banyak banget. Nah, teman-teman, di sini teman-teman mulai praktek. Ya, ada cause dan ada effect. Jangan pernah dikira bahwa semuanya terjadi secara automatically. Tidak ada yang terjadi secara automatically. Keadaan yang kita hadapi di lingkungan kita, entah itu positif, entah itu negatif, itu semuanya punya sesuatu buat diri kita. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman tinggal dua pilihan. Apakah teman-teman mau menjadi efek ataukah menjadi penyebabnya? Ya, nah, salah satu contohnya, yuk kita coba latihan, yuk, 1 menit saja. Teman-teman tolong tulis deh, apa sih tujuan hidup teman-teman? Oke, silakan tulis, 30 detik aja saya kasih waktu, saya punya timer di sini. Ambil kertas, ambil pen. Tujuan hidup kita itu apa? Kalau masih bingung tujuan hidupnya, karena mungkin belum disiapkan, tujuan ikut webinar ini apa? Udah, tujuan Anda ikut webinar ini apa? Udah, ayo ceritakan semuanya. Singkat, padat, jelas, ya, waktunya kurang 15 detik lagi, silakan. Apa tujuan Anda? Ya? Ya. Belum lagi. Enggak tetap di unmute ya supaya enggak feedback suaranya. Oke, 3 detik lagi. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melihat tujuan hidup Anda, apakah tujuan hidup Anda itu merupakan cause atau merupakan effect? Contoh. Dengan belajar ini saya ingin menjadi seorang public speaking yang handal. Artinya dia cause atau effect, teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Cause atau effect? Saya ingin menjadi seorang public speaking yang handal. Ada juga orang yang mengatakan, saya belajar ini karena saya nggak berani ngomong di depan orang. Nah, berarti dia adalah yang kedua. Dia adalah korban. Dia adalah akibat dari sesuatu keadaan, maka dia mau belajar. Tapi ada orang-orang yang, saya memang membutuhkan ini karena saya ingin jadi public speaking yang luar biasa. That's it, dia cause. Nah, teman-teman harus membedakan. Karena apa? Supaya kita paham. Ketika kita menjadi cause, apa yang harus kita lakukan? Anda harus buat target. Ketika Anda menjadi effect, apa yang harus Anda lakukan untuk Anda maju? Maka Anda harus mengingatkan. Kalau Anda tidak mengubah apa yang ada dalam diri Anda sendiri, maka hidup Anda sama saja. Itulah perbedaannya. Maka Anda harus paham apa tujuan Anda belajar ini. Oke ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ditulis dulu aja. Supaya nanti waktu nanti ada sesi tanya jawab, silahkan Anda chat atau Anda langsung bertanya. Kita kembalikan ke moderator nanti ya. Nah, teman-teman, semua selalu berubah ya, sebagaimana ada yang gambar di layar tadi. Ya, kalau mengikuti Bapak Evolusi Dunia dikatakan bahwa dulu kita itu dari satu makhluk ke ini, tapi kata beliau loh ya, kalau saya tidak melihat saya dari hewan, tidak. Ya, nah, mari kita lihat sama-sama. Perusahaan yang demikian besar pun bisa gulung tikar. Ya, perusahaan pesawat terbang, contoh yang terjadi ketika sebuah pesawat yang warnanya merah jatuh di Indonesia. Ya, layak jatuh di Indonesia. Berikutnya jatuh lagi di Ethiopia. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya banking. Berapa banyak banking yang Anda
SMA ada, ternyata begitu Anda kuliah bengeng itu udah nggak ada lagi, bahkan skalanya nasional. Hati-hati ya. Kemudian fashion pun sama ya, kalau kita mau ngelihat fashion dulu waktu kita 2 tahun lalu, 3 tahun lalu mungkin kita bangga dengan menggunakan pakaian tertentu, tapi hari ini aduh kayaknya udah nggak modelnya lagi deh, semuanya berubah dan akhirnya adalah industri ya. Nah adik-adik, kita main game lagi, you do you understand ya, 10 tahun yang lalu ketika Anda diminta oleh orang tua Anda ngirim paket, 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, Anda pergi kemana? Silakan tulis di kertas Anda. Anda pergi kemana? 10, 15 tahun yang lalu ketika Anda diminta kirim paket, Anda pergi kemana? Oke ya, 5 detik saja untuk mikir, kan pasti hanya satu jawabannya ya. Nah, oke, saya lihat timer saya masih 4 detik. Ya, 15 tahun yang lalu Anda pergi kemana? Nah, sekarang saya tanya, hari ini ketika Anda memutuskan untuk mengirim paket, Anda pergi kemana? Pertanyaan saya, tolong dijawab 5 detik saja. Nah, oke. Okay. Nah, apakah sama antara 15 tahun yang lalu dengan hari ini? Jawabannya, kalau Anda bilang sama, acungin jempol. Kalau Anda bilang beda, jempol Anda ke bawah. Jawaban Anda? Mana jempol Anda? Oke, okay, berbeda. Nah, kalau Anda berbeda, tolong tulis minimal 5 hal. Saya akan kasih waktu Anda 1 menit. 5 hal. Mengapa Anda pindah ke tempat yang baru? Silahkan tulis 5 hal kenapa Anda yang baru. Di sini kita mulai menggali sesuatu dalam diri kita yang akan kita gunakan untuk membranding diri kita sendiri. 5 hal. Apa yang membuat Anda pindah ke lain hati? Dari yang 15 tahun yang lalu Anda diminta orang tua Anda ke titik A, dan akhirnya hari ini Anda nggak mau lagi ke A. Anda pindah ke B. Why? 5 hal saja. Silahkan. 30 detik lagi. Ya. Pak Edwin kok banyak prakteknya ya? Iya, supaya Anda, supaya kita paham. Oke? Okay? Nah, oke. Okay. 10 detik lagi. Ya, saya harus hemat waktu ya. Dikasih biasanya saya ngisi itu 2 jam, 3 jam. Ya, meskipun online. Ya. Oke, okay. Nah teman-teman. Orang yang menang adalah orang yang mampu beradaptasi dengan cepat dan cepat mengantisipasi perubahan. Nah, teman-teman, saya berharap coba lihat 5 jawabannya teman-teman tadi. Betul nggak bahwa 5 jawaban itu adalah sesuatu yang Anda inginkan di dalam hidup Anda? Perubahan yang ingin Anda inginkan dalam perubahan dalam hidup Anda. Jadi coba lihat ketika Anda melakukan 5 hal itu dalam hidup Anda, atau Anda menginginkan 5 hal itu dalam hidup Anda, bagaimana kehidupan Anda? Naikkah atau turun? Silahkan Anda acungi jempol ke atas. Ketika Anda praktekkan 5 hal tadi dalam hidup Anda secara benar-benar dengan sungguh-sungguh, apakah hidup Anda akan jauh lebih bagus atau hidup Anda akan jong ke bawah? Silahkan acungkan jempol Anda. That's good, thank you. Nur Rahmat ya, dia udah acungin jempolnya. Itu yang jadi. Nah, dengan metode sederhana bagaimana kita menggali nilai-nilai dalam diri kita. Kita lanjut ya, karena masih banyak. Teman-teman, hidup adalah pilihan. Ya. Ada 2, ada victim. Ciri-ciri orang victim. Pak Edwin, kenapa sampai jelasin seperti ini? Iya, karena semua akan mengalami sebuah kejadian, tetapi ada victim, ada victor. Orang yang victim memiliki ciri. Cirinya apa? Menyalahkan. Kalau orang ini selalu menyalahkan, artinya ketika dia membangun branding atas dirinya terhadap orang-orang di sekitarnya, ini hati-hati. Ya, kemungkinan besar pertanyaan saya adalah dia punya banyak teman atau justru dia akhirnya dihindari sama teman-temannya. Yang benar, yang ke atas atau yang ke bawah? Bisa dilihat ya. Itu jadi. Yang kedua, dia sering berlaku curang. Saya tidak bilang nyontek waktu ujian loh ya, tidak. Itu udah biasa yang saya katakanlah curang. Ya, harusnya rapat, datang jam 8, tiba-tiba dia jam 10. Aduh, tadi banku bocor, ternyata apa? Dia ketiduran. Dan dia berbohong, dia berlaku curang. Setiap janji dia selalu tidak menepati. Setiap dia meminjam sesuatu, dia tidak mengembalikan. Ketika dia dikasih sesuatu amanah, dia berkhianat. Dia curang. Apa yang terjadi? Tanpa sadar, dia
adalah korban, victim, dan akhirnya dia sedang tanpa sadar, dia sedang membranding dirinya negatif di depan teman-temannya. Ini berbahaya. Kemudian ada juga orang-orang, teman-teman di luar sana yang ngeyel, tahu yang ngeyel ya, sukanya membela diri, defensif. Sudah tahu salah, masih merasa dirinya benar. That's problem. Dia membela diri. Kamu tolong dong kalau besok misalnya datang di rapat, tolong dong tepat waktu misalnya. Dan apa yang dia, aku gini. Tapi karena 1-2 kali orang teman-temannya bisa nerima. Tapi setiap kali apa yang terjadi? Ya, that's a victim. Nanti kita akan belajar adik-adik bagaimana cara mengubah. Karena nanti pencapaian Anda akan kelihatan. Tapi bagaimana dengan Victor? Dia bisa bersyukur. Apa yang terjadi? Dari menyalahkan menjadi bersyukur. Pertanyaannya adalah how, betul ya? How Pak Edwin? Karena kalau bersyukur, apa yang terjadi? Motor kamu tadi dipinjam tuh tapi yang minjem nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma motornya aja sepiannya pecah. Alhamdulillah ya udah tenang. Kira-kira kalau orangnya selalu seperti ini, banyak teman atau dihindari teman? Pasti banyak teman, betul kan? Dajat bersyukur lah. Caranya gimana? Silakan teman-teman tulis nih. Caranya 1, jangan lagi menyalahkan orang lain. Nih, ini ada kesetaraan ya. Jangan lagi menyalahkan tapi bersyukur. Caranya adalah apa sih yang membuat ketua itu marah sama saya? Diubah kalau masih kalimatnya, apa sih Wendy kok marah sama saya? Itu masih menyalahkan Mas Wendy. Tapi diubah. Apa yang sudah saya lakukan ya? Sehingga kok Wendy sikapnya seperti itu sama saya. Nah, ketika kita tahu, ternyata saya melakukan ini, Wendy nggak suka. Dan ketika saya tahu Wendy sukanya ini, saya melakukan itu. Dan akhirnya Wendy bisa bersabar dengan saya. Artinya apa? Saya mulai bersyukur. Caranya gimana? 1, mengubah pertanyaan dari mereka ke diri kita. Dari yang semula mengapa dia marah sama saya, diubah jadi apa yang sudah saya lakukan, pertanyaan pertama, sehingga orang itu marah dengan saya. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang sudah saya lakukan, pertanyaan yang kedua adalah apa yang belum saya lakukan. Sehingga kok orang itu seperti itu dengan saya. Hanya 2 pertanyaan itu aja. So, umur hidup Anda. Ketika Anda bisa menemukannya, maka hasilnya akan luar biasa. Dan akhirnya Anda bersyukur. Kemudian yang kedua, ambil tanggung jawab. Kenapa teman-teman? Karena ada hukum Tuhan yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Begitu Anda sadar bahwa bukan dia yang salah, ternyata aku yang harus belajar. Ambil tanggung jawab itu untuk apa? Untuk mengubah keadaan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Antusias. Karena Anda yang bisa mengubah hidup Anda, bukan orang lain, bukan fakultas, bukan universitas, bukan orang tua kita, tapi diri Anda sendiri. Ya, mulai sadar, dulu saya banyak negatifnya, sekarang saya banyak positifnya. Nah, jadi orang yang bisa diandalkan. Tidak tunggu waktu lama, Anda bisa berubah. Ya, saya kemarin baru diskusi dengan seseorang, ternyata ketika dia di kos di sebuah kota di Jawa Timur dan dia mengambil sikap, saya harus seperti ini. Dari orang yang semula negatif, overthinking, menjadi orang yang dia I don't care about the others, saya nggak peduli dengan omongan orang lain. Itu hanya dalam waktu 1 hari. Dia memutuskan seperti itu. Dia bisa diandalkan. Akhirnya jauh lebih bagus hidupnya. Ya. Totalitas, teman-teman. Ya, adik-adik. Nah, sehingga apa yang terjadi jika ada yang salah dengan kehidupan Anda. Maaf ya kalau saya bicara ada yang bisnis, karena di perusahaan juga sama sebetulnya. Ketika ada yang salah dengan kehidupan Anda, bukan lagi karena teman-teman Anda, bukan lagi karena pasar, bukan lagi karena ekonomi, bukan lagi karena persaingan, tetapi diri kita sendiri. Ingat yang sebelumnya tadi, bagaimana Anda berpikir terhadap suatu keadaan yang sebetulnya sikapnya netral. Anda harus bersikap positif. Sehingga apa? Tutur kata Anda akan jauh lebih bagus, pikiran Anda lebih bagus, hati Anda lebih bagus, sehingga tercermin di orang-orang sekitar Anda yang akan melihat diri Anda positif. Tanpa sadar Anda sudah melakukan branding. Nah, teman-teman, untuk yang berikut ini, attitude is everything ya. Untuk yang berikut ini, untuk membangun branding, 1 hal, attitude. Untuk Anda menjadi sukses, sekali lagi attitude. Ya. Nah, sekarang kita sampaikan, tolong yang ini di-screenshot. Yang ini di-screenshot. Ya, saya akan cerita cepat saja sebelum masuk ke inti. Nah, di bawah garis merah ini adalah orang-orang yang dia memiliki, maaf, sifat reptilian. Ini bukan dari kami ya, ini dari Hawking. Sedangkan orang-orang di atas garis merah itu the wisdom. Sama-sama energi, power dan force. Bedanya kalau di bawah garis di mana level energi ada di bawah 200, ini adalah energi yang
akan ada ke bawah. Pencapaian kita akan sangat tidak mudah. Orang-orang akan menghindar dari diri kita. Seolah-olah Anda akan menjadi lintah energi, menyedot kebaikan sahabat-sahabat Anda. Tetapi ketika yang di atas 200, apa yang terjadi di situ? Yang di atas 200 ini adalah orang-orang yang dia memiliki energi yang dia mendorong ke atas. Ini orang-orang pencapaiannya besar sekali. Ya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang, teman-temannya akan mendekat ke diri dia. Nah, mari kita lihat sama-sama. Siapa yang bisa mengatur perilaku ini? Yang bisa mengatur adalah diri kita. Nah, teman-teman, saya akan bantu nih. Saya akan bantu nih. Yuk. Ambil kertasnya, ambil bolpennya, tulis apa kehidupan terbaik yang Anda inginkan. Dengan Anda belajar personal branding, Anda belajar public speaking, pasti ada suatu tujuan yang sangat luar biasa yang Anda inginkan dalam kehidupan ini. Betul kan? That's it. Nah, sekarang yuk tulis kehidupan seperti apa yang Anda idam-idamkan. Silahkan tulis, waktunya hanya 30 detik saja. Begitu muncul di kepala Anda, Anda sempat menuliskannya, oh saya ingin hidup gini, udah cukup. Atau muncul gambar di kepala Anda, bagi saya udah cukup. Ya silahkan, oke kok 30 detik sih, 1 menit. Ya baru berjalan 20 detik, silahkan. Adik-adik ambil kertasnya, ambil bolpennya. Disinilah akan terjadi, setiap Anda memiliki sebuah ide, Anda memiliki sebuah gagasan, Anda bergaul sama teman, Anda menghadapi sebuah masalah, emosi ini akan muncul dalam diri Anda. Ya, dan akhirnya energi diri Anda akan bergerak dari energi paling rendah 20, naik sampai ke level energi 1000. Nah, apa yang terjadi dengan diri kita? Ketika energi Anda di bawah 200, Anda akan cenderung dijauhi oleh teman-teman kita. Tetapi ketika kita di atas 200, orang-orang akan cenderung mendekat ke dalam diri kita. Sudah adik-adik semuanya? Kalau sudah, apa yang menjadi tujuan yang Anda impikan? Sudah acungi jempolnya, saya akan lanjut. Ini nggak ada yang acungi jempol. Oke, satu orang sudah cukup ya. Nah, sekarang saya minta, adik-adik semuanya, ketika Anda memikirkan target Anda tadi, hidup yang Anda impikan tadi, emosi apa yang muncul? Tolong ditulis. Emosi apa saja yang muncul? Misal, merasa dirinya tidak berharga. Berarti kasih sebelahnya, energinya 20. Terus khawatir, bisa nggak ya? 100. Kok kayaknya aku pengen banget? 125. Optimis deh, 310. Saya rasanya bayangin apa yang menjadi mimpi saya bahagia banget loh Pak Edwin, 600. Nah, tolong ditulis berapa emosi-emosi Anda apa saja, berapa energinya kemudian dirata-rata. Silahkan. Yuk, saya kasih waktu 1 menit lagi, silahkan. Nah, di sini udah kelihatan. Yuk, silahkan lakukan. Ketika Anda memikirkan tentang target Anda, tentang mimpi Anda, tentang saya ingin menjadi apa yang benar-benar Anda inginkan, apakah muncul rasa-rasa emosi yang di bawah garis dan di atas garis? Tulis berapa angkanya di rata-rata. Demikian juga ketika Anda di awal semester seperti ini, saya ngambil mata kuliah ini, saya berharap IPK saya sekian. Bagi adik-adik yang sudah semester atas, oh yang adik-adik yang baru, ketika saya mau melakukan SBMPTN, saya mau melakukan ujian masuk perguruan tinggi, saya tetapkan target, how about your emotion? Anda bisa lihat. Dan berapa level energi Anda? Anda bisa lihat. Nanti baru kita buka rahasianya. Anda di awal semester bagi adik-adik yang sudah senior, kakak kelas. Apa yang terjadi? Saya berharap IPK saya. Mau ujian skripsi, saya berharap dapat dosen penguji seperti ini. Gimana? How about your emotion? Kemudian lihat energi Anda. Sudah adik-adik ya? Nah, sekarang Anda akan mudah mencapainya ketika, ini syaratnya, apa yang terjadi? Ketika level energi Anda minimal di angka 450. Ya, jadi Anda akan dapatin ketika Anda angka Anda ada di sekitar ini. Semakin tinggi angka Anda rata-rata, maka semakin mudah Anda mewujudkannya. Nah, disinilah pentingnya branding, pentingnya public speaking.
ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Dan pencapaian kita jadi luar biasa. Nah, silahkan nanti adik-adik chat ya, di chatting angka Anda berapa. Tapi adik-adik yang itu di bawah 200, yuk pakai slide yang sebelumnya. Ubah diri Anda dari victim menjadi seorang victor. Dari seorang efek menjadi seorang cause. Sudah kita ajari caranya tadi. Ya, tapi bagi adik-adik yang sudah mulai bisa naik ke atas, alhamdulillah. Ya, oke. Nanti kita belajar di sesi yang lain. Ya, kita materinya, pengantarnya di sini. Nah, how about branding? Adik-adik, kalau warna kuning, ini kan? Ya kan? That's it. Sekarang saya tanya, ketika Anda mendapatkan sebuah buku bank di jalan, buku bank itu berwarna biru tua, sebagaimana warna background saya. Di dalam benak pikiran Anda, bank apa yang ada dalam buku-buku itu? Anda sudah bisa menentukannya. Ya. Dan ketika Anda menemukan sebuah buku bank tersebut berwarna hijau, Anda pun juga bisa mengidentifikasinya. Oh, ini dari bank ini. Kalau biru mungkin Anda bilang BCA, kalau hijau mungkin Anda bilang Bukopin. Ketika Anda lihat pesawat terbang, ya sedang melintas di atas Anda, di atas kampus, pesawat tersebut berwarna merah, Anda langsung bisa bilang kok, oh ini pesawatnya ini. Begitu pesawat itu putih dominan dan ada garis birunya, Anda akan bilang, oh seperti ini. Betul kan? Mari kita lihat adik-adik semuanya. Mari kita lihat adik-adik semuanya. Kira-kira, pesawat yang warnanya apa? Kalau ini nanti tolong mic-nya dibuka ya, karena saya nggak mungkin bisa dengar ya. Pesawat saya berusaha nggak sebut merek, yang berwarna biru sebagaimana warna layar saya. Kira-kira pesawat yang warnanya merah atau pesawat yang warnanya putih ada birunya? Yang nomor satu atau nomor dua? Silahkan acungi jempol Anda, acungi tangan Anda. Nomor satu atau nomor dua? That's it, tuh. Mas Widi aja bisa tahu, ya. Mas Joko bisa tahu. Tuh, that's it. Segitu kuatnya. Mereka membranding diri mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, nah, brand bukanlah tentang logo, bukanlah tentang brand, bukanlah tentang sekedar nama. Tetapi apa yang jadi brand adalah identitas di pikiran orang lain. Saya sebutnya customer. Orang di luar diri Anda adalah customer. Tujuan Anda branding adalah Anda mengenalkan diri Anda ke orang lain atau customer Anda. Yang bisa jadi dia membutuhkan produk atau jasa Anda. Bagaimana Anda menciptakan identitas di pikiran customer Anda? Itu yang terjadi. Sekarang saya tanya, kalau Anda ingin naik pesawat, yang Anda nggak peduli handphone mau bersuara kayak di runway handphone kadang masih bunyi kayak, itu kira-kira pesawat warnanya merah atau pesawat yang warnanya putih? Silahkan jawab. Jadi di runway kadang handphone masih bersuara, itu pesawat yang warnanya merah atau pesawat yang warnanya putih? Nah, that's good. Itu yang terjadi. Ya, sehingga apa yang terjadi tanpa sadar, kan mereka nggak pernah buat aturan, kalau merah kamu boleh nyalain handphone, kan nggak ada seperti itu. Hati-hati ini. Ya. Begitu kuatnya brand di dalam pikiran orang lain. Ya. What is personal branding? Nah, ini yuk kita cerita tentang diri kita semuanya. What is personal branding? Ya. Adalah sebuah cara yang kreatif dan unik untuk mengkomunikasikan semuanya. Ya, bisa keahliannya kita, bisa nilai-nilai kita, bisa kekuatan kita, bahkan bisa hasrat kita. Ya, kalau adik-adik bisa ngelihat semuanya, oh, Pak Edwin kok dikenal ya di Bank Indonesia, kok dikenal ya di sini, ya di sini, di sini. Bukan sebagai dosen peternakan. Jadi keahliannya bukan sebagai dosen peternakan. Tapi sebagai yang dibaca Mas Dwi Joko tadi, oh sertifikatnya dia belajar ini dibutuhkan oleh pasarnya. Teman-teman bisa ngelihat hasrat saya ada di mana. Seperti itu. Ya, that's it. Branding. Jadi kita harus paham dulu ya sesuatu yang benar-benar direncanakan dan itu unik. Ya. Kemudian, sebagian besar orang-orang berpikir bahwa personal branding itu hanya dibutuhkan untuk politisi, contoh Barack Obama, ya, contohnya lagi Presiden Amerika yang terkenal katanya agak gila, ya.
Seperti itu. Kemudian selebriti, Anda bisa lihat Angelina Jolie, ya, Anda bisa lihat apalagi artis-artis Indonesia jago tuh kalau branding, ya, enggak peduli caranya mereka. Kita mencela mereka, kita menghujat mereka. Enggak, itu justru keunikan mereka, justru belajarlah dari sana, ya. Tapi apa yang terjadi? Dalam dunia yang sangat kompetitif ini, personal branding adalah alat yang sangat diperlukan terlepas dari apapun profesi kita. Maaf, terlalu semangat ya ngomongnya ya, sampai kebatuk-batuk. Jadi kita harus sadar bahwa hari ini dunia ini sangat berkompetisinya luar biasa. Maka personal branding adalah salah satu tools yang sangat diperlukan untuk Anda bisa jadi sukses lepas dari profesi Anda. Ya, saya dosen peternakan, tapi justru menjadi pembicara di luar. Artinya apa? Sebagai sebuah proses yang benar-benar direncanakan, benar-benar strategi. Untuk apa? Untuk mempromosikan diri Anda, baik itu keahlian Anda, hasrat Anda, ya, seperti itu. Nah, yuk kita masuk ke step-nya. Why is personal branding important? Kenapa itu penting? Ya. Ingat sekali lagi, karena dunia ini sangat kompetitif, Anda harus bisa tampak menonjol dari orang lain. Lihat gambar telur itu, ya. Kayaknya di dunia peternakan kita nggak bisa deh ngasilin telur yang kuning ya, kecuali kita pergi ke toko emas minta disepuhkan, ya. Dalam dunia yang sangat kompetitif ini penting bagi kita untuk kita berbeda dari orang lain, ya. Buat diri Anda menjadi unik, sehingga Anda terlihat dibandingkan dengan orang-orang yang sama. Ayo jujur teman-teman, dosen di fakultas kita, berapa banyak teman-teman dosen kami, dosen kita yang mereka ngambil apa yang ilmu yang saya ambil? Jawabannya, persentase itu sangat rendah, betul kan? Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kita menjadi kelihatan berbeda. Begitu kita kelihatan berbeda, kita jadi menonjol. Tapi kalau sekarang apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam diri adik-adik semuanya. Berapa jumlah mahasiswa yang diwisuda setiap tahunnya? Sekali wisuda, Fakultas Peternakan bisa wisuda hampir 30-50 orang. Satu kali periode. Di UGM ada berapa periode, adik-adik? 3 atau 4 selama pandemik ini? Wisuda. Belum diwisuda ya masalahnya. Ya. Ada 3 atau 4? Ada 4 kan kalau nggak salah? Kalau itu 4, berarti kurang lebih ada 100 sarjana peternakan baru minimal. Dari seluruh Indonesia berapa? Kalau kita sebagai sarjana, apapun fakultas Anda, biasa-biasa saja, alam nggak akan ngelihat. Betul kan? Maka jadilah orang yang berbeda. Dan bagaimana caranya membuat itu, nanti kita akan cerita. Ya. Nah, karena dunia itu penuh dengan kompetitif, maka bedakan diri Anda. Agar apa? Agar Anda terlihat oleh orang lain. Ya. That's it. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Ya, membantu Anda untuk apa? Nah, ini ceritanya. Bisa digunakan untuk popularitas Anda. Kembangkan popularitas Anda. Bangun kepercayaan diri Anda. Ya, kuatkan posisi Anda di masyarakat. Kalau Anda menjadi, maaf, ketua BEM, ketua FOSMAPER, pastikan sesuatu yang luar biasa. Jangan biasa-biasa saja. Sesuatu yang luar biasa. Kalau biasa-biasa saja itu banyak, yang luar biasa biasanya telurnya 3 kalau martabak, betul ya? Dan itu pasti rasanya lebih enak dicari tapi mahal gitu loh. Ya, kemudian tingkatkan fokus Anda. Anda tuh mau niti karir di mana? Anda mau penelitian apa? Begitu lulus Anda mau kemana? Dimulai dari sekarang. Ya, perluas networking Anda. Dengan apa? Dengan Anda melakukan personal branding yang positif. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Buat diri Anda menjadi tenar. Ya, orang macam-macam tenarnya ya. Kalau kita lihat di YouTube, ya, ketemu dengan Pak Presiden ditanya cita-citanya apa, Dek, saya ingin jadi YouTuber. Nah, kenapa? Karena kayaknya sarjana penghasilannya lebih kecil dibandingkan YouTuber gitu loh ya. Tapi cara mereka mendapatkan penghasilan di YouTuber, caranya juga macam-macam. Ada yang kalau makan hampir 7 kilo Indomie ya, sekian dus Indomie. That's it. Kemudian kembangkan keandalan Anda, buat keandalan Anda itu dikenal oleh pasar. Ya, dan selalu buat Anda itu selalu hadir dalam setiap kesempatan.
ya, kemudian fokus pada apa yang menjadi impian Anda. Nah, itulah kenapa personal branding itu kita butuhkan. How to maaf, discover. Pak, izin menyela. Waktunya ya? Tinggal 10 menit ya. Ya Allah, itu masih 20 slide, bro. Oke, okay, saya cepat aja. How to discover your friend. Mas Dwi, kalau nanti minat Anda, apa yang ingin Anda capai? Apa yang menjadi tujuan Anda? Passion Anda apa? Bagaimana pandangan Anda saat ini terhadap keadaan di lingkungan Anda? Bagaimana Anda dipandang oleh orang lain di sekitar Anda? Anda itu ingin meniti di bidang apa karir Anda? Kemudian audien Anda siapa yang mau Anda bidik? Kemudian gaya komunikasi yang Anda inginkan seperti apa? Dan siapa orang-orang yang kira-kira membutuhkan Anda? Banyak kan pertanyaannya. Tuh kasih waktu 10 menit, nggak selesai untuk jawab aja. Oke ya teman-teman, itu kita berikan. Makanya di screenshot saja. Nanti kalau butuh PDF-nya, email ke admin kami. Nanti dari admin biar email ke teman-teman. Ya, saya langsung cepat karena masih banyak. How to discover your brand? Nah ini, what you say and how people feel dengan ucapan Anda. That's your brand. Hati-hati di sini. Ya, nah di sini silakan teman-teman tulis exercise-nya aja deh. Ya, tolong tulis 5 hal yang Anda paling suka dalam hidup Anda. Apa itu? Anda untuk menemukan your brand. Mulai dilatih dari sini. Tulis 5 hal yang paling Anda sukai dalam hidup Anda. Sudah ya, yang pertama ya. Yang kedua, 5 hal yang Anda lebih sering dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda. Nah, nanti Anda tinggal nyacakin aja. Ya. Jadi 5 hal yang Anda sukai adalah yang biru. How people feel adalah 5 hal yang lebih sering Anda dihargai oleh orang-orang di sekitar Anda. Sehingga nanti Anda menggabungkan antara 5 yang pertama dengan 5 yang kedua, Anda akan mulai mendapat gambaran tentang siapa sih diri saya. Ya, dapat gambarannya ya ini karena Mas Ajinya udah, Pak, tinggal 10 menit. Oke. Lanjut, bro. Nah, how to create your brand? Step pertama. Ini juga banyak pertanyaan adik-adik. Ya. Apa saja yang memberi makna pada hidup Anda? Baik itu tentang hubungan, keluarga, teman, komunitas Anda dengan masyarakat, pekerjaan yang Anda lakukan dengan baik, bahkan hobi ataupun goal Anda. Ya. Jika Anda mencatat nilai-nilai ini dengan benar, Anda bisa mengembangkan strategi personal branding yang luar biasa berhasil. Jadi nanti minta maaf adik-adik karena memang waktunya yang sangat terbatas. Jadi ada beberapa step saya lanjutkan. Ya, step yang kedua adalah Anda harus memprioritaskan value Anda. Anda harus memprioritaskan value Anda. Anda kategorikan value Anda, kemudian Anda prioritaskan mana yang paling utama. Itu yang akan Anda dikenal oleh orang-orang di sekitar Anda. Kemudian diskusikan ya apa yang sudah Anda dapatkan tadi dengan orang-orang di sekitar Anda, bahkan mentor Anda. Kalau adik-adik membutuhkan, ya, kemarin ada WA Pak Edwin, boleh nggak saya WA tentang masalah saya cerita-cerita lagi? Ternyata bukan masalah dia, masalah temannya. Kalau nggak salah pacarnya. Saya bilang, emang lu siapa? Ya kok saya jadi kayak biro jodoh? Ini bukan istrinya, tapi pacarnya. Saya bilang, saya nggak mau. Saya khusus buat adik-adik, anak-anak saya bilang gitu. Jadi pacarnya, saya kenal aja nggak? Gitu loh ya. Gratis lagi, nggak bayar ya. Wah, kacau ini orangnya ya. Nah, itu. Nah, kemudian adik-adik juga bisa menggunakan SWOT. Ya, sebuah analisis sederhana untuk memaksimalkan strength, opportunities, namun secara bersamaan Anda bisa melihat kelemahan dan ancaman-ancaman yang muncul di sana. Nah, setelah Anda dapetin ini, pertanyaan berikutnya adalah how to promote your brand. Setelah Anda temukan step-stepnya tadi, bagaimana kita mempromote? Ya, persatu, lihat diri Anda sebuah merek yang harus Anda kembangkan. Ya. Kemudian yang kedua, siapkan perangkatnya, buat profil Anda, gambar, kemudian rencanakan strategi Anda, kembangkan strategi Anda. Konsisten, ya. Konsisten. Kemudian yang langkah yang kedua, how to promote your brand. Langkah yang kedua adalah tentukan media promosi yang mau Anda lakukan. Kalau Anda suka di Facebook, ya lakukan lewat media Facebook. Anda yang di IG, ya timeline IG-nya tolong diperbagus. Ya pastikan Anda selalu ada di media promosi yang Anda pakai. Every time. Ya. Nah, kemudian step yang ketiga adalah cari tahu siapa target audien Anda. Kalau Anda ingin lebih lagi dikenal, datangi seminar-seminar, acara-acara yang berhubungan dengan diri Anda. Minimal Anda tahu database, undang mereka menjadi pertemanan
dengan Anda, ya. Atau suatu ketika Anda buat seminar sendiri. Kan sekarang bisa pakai Zoom, ya. Keahlian Anda bisa dikenal oleh orang lain. Nah, adik-adik, satu hal yang harus Anda perhatikan saat membangun branding adalah jangan pernah meniru siapapun. Jadilah diri Anda sendiri. Ya, terlepas dari tingkat kesuksesannya, jadi diri sendiri membuat rupa dan kreativitas Anda akan unik dibandingkan Anda mencuri, menjiplak orang lain. Ya, nah, bila kita menunggu, saat ketika semuanya benar-benar siap, maka sebenarnya kita tidak akan pernah memulai. Ya, nah, semoga waktunya tepat. Ini kami, nah ini sosial media saya, ya, di Facebook dan Fanspage, adik-adik bisa ambil. Di Instagram adik-adik juga bisa lihat apa aktivitas kami. Di YouTube kami sering berbagi seperti ini. Cuma saya minta maaf, hari ini kita nggak sempat merekam webinar kita, sehingga mungkin adik-adik tidak bisa ngambil rekamannya. Ya. Tapi semoga host, ngerekam nggak tadi ya Mas Dwi ya? Saya nggak paham. Iya, ngerekam, Pak. Alhamdulillah. Nah, itu silahkan diambil. Oke, adik-adik itu dari saya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bagikan. Ya. Monggo kalau kita mau berdiskusi, silahkan. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Edwin. Nah, dari pemaparan tadi, saya mengutip salah satu perkataan dari Pak Edwin ini yang sangat luar biasa. Jangan pernah meniru siapapun, jadilah diri sendiri. Oke. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore pembicara yang dituju underscore pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu dan nanti akan dibahas di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita akan mendengar pemaparan materi dari pembicara kedua kita, Kak Rahmayanti. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan salah satu jargon dari Forum Studi Mahasiswa Fakultas Peternakan. Nah, gimana sih jargonnya? Jargonnya nanti kalau saya bilang posmapet, teman-teman dapat mengangkat kedua tangan di atas dahi dan menyebutkan salam sign. Oke? Oke. Nah, posmapet, salam sign. Oke, tampaknya sudah bersemangat. Langsung saja kita sambut pembicara kedua kita, Kak Rahmayanti. Halo Kak Rahmayanti. Selamat siang. Halo. Selamat siang, Pak Edwin. Selamat siang, teman-teman. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, Kak Rahmayanti ini merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2016. Beliau juga merupakan seorang public speaker dan beliau pernah mendapatkan medali emas di PIMNAS ke-33 tahun 2019. Beliau juga pernah menjadi presenter terbaik dalam pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada dan masih banyak lagi prestasi beliau. Langsung saja kepada Kak Rahmayanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan, Kak. Oke. Ini udah share screen belum ya? Udah di share. Oh, lagi ya. Oke. Aku buka dulu ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya tadi udah diperkenalkan sama Mas siapa tadi ya, Mas ya? Joko. Oh, Mas Joko. Oke. Okay. Ya, selamat siang Mas Joko dan juga teman-teman semuanya. Aku Rahmayanti. Panggilannya biasanya Ri sih. Mungkin di sini teman-teman tadi aku tanya juga Gabriela kalau dari kalangan teman-teman di sini mungkin semester 2-3 gitu ya. Bahkan ada yang SMA ya, Kak Joko ya? Ini mahasiswa semua, Kak. Ya. Oh, mahasiswa semua. Oke. Okay. Ya, mahasiswa yang mungkin sekarang sedang ada di semester awal atau di pertengahan, kayak gitu kan. Nah, kalau aku sendiri sih kebetulan udah semester 8, baru aja sidang. Jadi, ya, agak sedikit sudah senior, udah tua gitu ya. Nah, di sini kalau tadi Pak Edwin udah sharing luar biasa, udah sangat
komprehensif. Nah, kalau misalkan aku di sini mungkin santai aja ya, kita kayak diskusi. Aku juga statusnya masih mahasiswa nih, maksudnya belum wisuda kan. Dan nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan, feel free aja. Karena di sini aku sharing based on pengalaman aja sih selama menjadi mahasiswa, selama berorganisasi. Ya mungkin nanti teman-teman ke depannya bakal ngerasain nih gitu kan di beberapa bulan ke depan. Aku gak tahu kalau sekarang lagi sistemnya online apakah akan ada kepanitiaan atau akan ada organisasi-organisasi masih tetap aktif seperti itu. Tapi mungkin sekarang beralihnya ke virtual ya. Yeah. Jadi di sini kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan personal branding, tadi udah cukup komprehensif. Jadi mungkin aku sedikit menambahkan sedikit aja based on my experience. Nah, sebelumnya Kak, jangan ditutup dulu slide pertamanya. Oke. Nah, tadi yang di slide pertama itu kita bisa lihat ada Najwa Shihab ya, teman-teman. Nah, teman-teman pasti udah tahu siapa sih Najwa Shihab, jurnalis. Dia juga sangat terkenalnya apa? Terkenal kritis, kan? Terkenalnya gampang nanya, dia tidak sungkan, dia punya knowledge yang bagus, seperti itu. Nah, Najwa Shihab ini udah punya personal branding yang bold. Itulah kenapa personal branding ini sangat penting. Mungkin banyak sekali jurnalis yang ada di Indonesia yang capable, tapi kenapa kita ketika ngomongin yang aku familiar, Najwa Shihab, nah, karena itu jadi salah satu pengaruh dari personal branding itu sendiri. Lanjut, itu salah satu contoh konkretnya ya, kayak gambarannya seperti itulah personal branding mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, topik yang bisa didiskusikan pada hari ini setidaknya, lalu juga yang kedua, how to express an opinion confidently, bagaimana kita menyampaikan opini kita secara confident, percaya diri, dan juga ini tambahan mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adin, how to build personal branding dan apa sih gitu loh, manfaat ketika kita mencoba membangun personal branding gitu. Next. Ya, next. Oke. Okay. Nah, ini based on my experience, teman-teman. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa, banyak sekali kegiatan ketika offline ya, itu akan mengharuskan kita untuk show off gitu loh. Nah, sometimes aku melihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita dan teman-teman aku pribadi, mereka tuh sebenarnya punya potensi. Mereka punya potensi, mereka pinter, mereka jauh lebih, kalau dibandingkan dari aku pribadi, mereka itu lebih teoritisnya lebih dalam. Tapi satu kekurangannya, mereka masih belum luas seperti itu untuk bagaimana menjadi seorang public speaker di depan seperti itu. Nah, inilah hal yang penting gitu loh. Ya, teman-teman masih semester 2, semester 3, atau semester 4 dan sampai 5 seperti itu pahami bahwa it's not enough for us untuk just only understand about teori gitu loh. Kita juga harus mempunyai soft skill. Soft skill-nya apa? Salah satunya bagaimana bisa menjadi seorang public speaker yang baik tentunya. Nah, di sini ada beberapa key-nya. Mungkin ini common sense gitu loh. Kayak, ya ini udah sering banget kita denger gitu loh Mbak. Kayak, nah, tapi ini nggak bisa untuk kita denial dan harus kita perlahan-lahan terapkan. Bisa jadi kita kayak, okay, aku udah tahu nih kalau misalkan kita harus understand topik, harus ini. Tapi buat penerapannya, somehow itu tidak terjadi gitu loh. Makanya kalau dalam behavior, karena aku basic in psikologi gitu kan, kita bisa untuk sebenarnya memodifikasi perilaku melalui pembiasaan kayak gitu. Jadi kita itu sebenarnya tidak ada yang tidak bisa untuk show off di depan hadapan, kita bisa gitu. Cuman yang membedakan adalah terlatih atau tidak terlatih. Kita memilih untuk membiasakan atau tidak dibiasakan, itu adalah opsi yang kita punya. Dan sebagai mahasiswa, aku yakin teman-teman ini akan sangat terpakai ketika di bangku perkuliahan, seperti itu, entah itu di organisasi, kepanitiaan, atau komunitas-komunitas yang teman-teman pakai, kayak gitu. Nah, yang pertama adalah understanding the topic. Untuk menjadi seorang public speaker yang baik, it's bullshit kalau misalkan kita just only mengandalkan, ya udah gitu, kayak as a common sense kita tahunya aja kayak gitu, nggak cukup sampai situ. Tetapi
kita harus tahu gitu topik apa sebenarnya yang kita angkat. Karena apa? Karena untuk menjadi public speaker yang baik harus ada kata-kata yang efektif, harus ada pembahasan yang komprehensif gitu. Jadi biar pembahasannya nggak ngalor ngidul kayak gitu. Dan ini sangat dipakai gitu ketika misalkan teman-teman nanti diminta presentasi di depan kelas, entah itu berkaitan dengan subjek atau meter kuliah atau berkaitan dengan kepanitiaan. Itu sangat berperan kayak gitu. Dengan adanya understanding topik komprehensif, teman-teman itu bisa menjelaskan secara baik, secara runtut, dan secara optimal. Tapi kalau misalkan kita just only, ya udahlah seadanya aja gitu ya, kayak topik ini kayaknya udah orang juga udah banyak tahu kayak gitu. Iya, hasilnya juga nggak maksimal seperti itu, nggak bisa atraktif. Tapi ketika kita komprehensif, itu akan jauh lebih atraktif karena kita akan mengelaborate, kita akan mencoba untuk membahasnya lebih dalam, dan itu akan mendapatkan atensi dari audiens itu sendiri. Yang kedua, body language. Di sini memang aku sendiri, to be honest, sebenarnya sering banget gitu ya, kadang-kadang melihat dari teman-teman seangkatan kayak gitu, ketika presentasi itu just only udah satu standing aja, stand posisinya sama kayak gitu. Padahal kita boleh, artinya ada komunikasi dua arah yang akan kita bangun. Nah, ketika komunikasi dua arah kita bangun, maka kita akan terlihat semakin menarik sebagai seorang pembicara kayak gitu. Itu bisa menjadi sebuah ancaman ya teman-teman, ketika misalkan kita ada di suatu acara lalu kita mencoba untuk membangun komunikasi dengan audiens, itu justru akan membuat bonding, akan membuat probing satu sama lain antara audiens dan juga pembicara kayak gitu. Dan input yang didapatkan adalah memang nanti suasananya sendiri akan terkesan hangat, akan terkesan dua arah, dan juga akan membuat kita sebagai seorang speaker itu lebih atraktif, seperti itu. Lalu yang ketiga, itu juga berkaitan dengan intonation. Nah, ini sebenarnya waktu based on experience juga, kayak waktu di pemilihan mahasiswa berprestasi, itu aku dan bersama beberapa teman-teman dari berbagai fakultas, itu semuanya sudah menyiapkan materi. Ini sedikit sharing aja ya teman-teman. Mungkin nanti di antara teman-teman juga akan ada menjadi the next mapres peternakan atau menjadi delegates dari organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Nah, jadi secara konten itu sebenarnya udah bagus kayak gitu. Tetapi ketika dielaborate menyampaikan, intonasinya ya udah flat aja kayak gitu. Dan itu yang justru dilihat oleh sebagai juri, ya walaupun sebagus apapun tidak menarik seperti itu. That's why this is really important gitu for us untuk bagaimana mendeliver not only the content, tapi juga kita harus tahu penekanan apa aja sih, highlight apa aja sih yang perlu kita tekankan yang membedakan penjelasan itu sebagai suatu hal yang biasa aja. Kita harus apa ya, menekankan hal-hal penting yang itu bisa bikin enggak ketika misalnya kita lomba atau kita ada di kompetisi, juri itu bakal oh this is the point kayak gitu. Jadi entah itu teman-teman di debat, nanti yang suka debat kayak gitu, lalu juga nanti misalkan ikut kompetisi, misalkan film mapres, itu juga ada kategorinya kayak best speaker, lalu ada kategori-kategori lainnya. Itu yang harus teman-teman jadi catatan kayak gitu. Intonasi tinggi rendahnya, apa yang harus ditekankan, dan poin-poin apa penting menjadi seorang public speaker. Nah, hal yang keempat ini adalah attractive stories. Attractive stories ini adalah kalau misalkan kita presentasi teman-teman, lebih baiknya disarankan untuk awal ini kita buka jangan langsung kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Ramayanti, saya dari fakultas ini, lalu pada hari ini saya akan mengangkat tentang tema bunuh diri because I'm from psychology gitu kan, kayak aku mengangkat tema bunuh diri itu biasa banget kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mulai menerapkan mengangkat fakta, data di awal atau statement-statement yang dramatis kayak gitu. Itu juga banget bakal meraih atensi daripada audiens itu. Misalkan teman-teman mau mengangkat tema bunuh diri seperti itu ya, lalu teman-teman bisa awal pembukaan dengan melakukan statement, misalkan 30% angka bunuh diri terjadi setiap tahunnya. Lalu Yogyakarta merupakan daerah dengan tingkat bunuh diri tertinggi se-Indonesia. Hal ini menjadi kontradiktif ketika Yogyakarta dinobatkan sebagai daerah dengan angka kebahagiaan tertinggi di Indonesia.
baru tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu menjadi bridging buat teman-teman untuk menyamakan frekuensi dengan audiens. Audiens itu nggak bisa langsung kayak, oh dari lagi nih bahas topik ini nih, kayak gitu. Nggak. Jadi harus ada kayak icebreaker. Kalau nanti teman-teman ada yang pernah jadi COVAS, kita selalu bikin icebreaking dulu kan di awal untuk bikin Robby. Nah, begitupun ketika kita menjadi public speaker. Itu juga untuk misalkan membuat presentasi, disamakan dulu frekuensinya. Disamakan bisa dengan fakta, data, atau statement yang mungkin teman-teman bisa mention di awal, lalu ketika udah, wah menarik nih, itu sudah dilirik kan sama audiens, maka mereka nanti kemudian akan, oh bahas apa ya, nah mulailah di situ nanti mereka menganggap kita sebagai seorang public speaker yang atraktif, dan mau mendengarkan, oh apa sih poin yang dijelaskan, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya, ini juga menjadi agak typo, ini opinion harusnya, how to express an opinion confidently. Opini itu sebenarnya kan suatu hal yang kita pahami bersama-sama, bukanlah sesuatu yang mutlak ya, tidak ada yang benar atau salah. Jadi opini ya based on persepsi masing-masing individu kayak gitu loh. Tapi sayangnya sometimes and somehow banyak sekali teman-teman dan aku pribadi juga masih belajar ya. Sometimes ketika kita ingin mengungkapkan pendapat atau ingin mengungkapkan opini, kita ragu gitu kan, kayak ada banyak pikiran-pikiran overthinking yang ada di kepala kita. Even though kayak kita tuh tahu sebenarnya itu pembahasannya kayak gitu. Wajar nggak sih? Itu wajar. Karena rasa ragu sendiri dalam itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena kita sudah terlalu tahu juga tentang subjek atau matters tersebut. Atau yang kedua, memang ada perasaan canggung seperti itu. Entah itu environment kita, Jogja juga kan. Kadang sometimes ada yang, diem aja. Yang penting sebenarnya kita tahu gitu. Kayak ada rasa ketidakenakan kayak gitu. Itu wajar sih sebenarnya, nggak salah. Tapi alangkah lebih baiknya, untuk kita mereduksi atau mengurangi atau bahkan kita bisa menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Apa beberapa caranya? Yang pertama adalah dengan mengetahui topik. Nah, knowing the topic ini sangat important ya buat kita dalam hal menyampaikan opini. Karena sometimes memang ada juga gitu loh situasi-situasi yang memang kita ragu karena memang kita tidak tahu apa sebenarnya yang sedang dibahas. Ketika kita sudah mengetahui topik itu secara at least nggak masih komprehensif, at least we know aja gitu tentang apa yang dibahas, itu sangat dianjurkan bagi kita untuk menyampaikan opini kita. Jangan pernah takut itu benar atau salah, karena kita juga harus punya prinsip. Lebih baik salah keras daripada benar tapi diam, kayak gitu. At least ketika kamu buat mistakes, itu kita sudah mencoba gitu, mencoba untuk menjadi lebih baik, mencoba untuk sesuatu hal yang baru, mencoba untuk mengembangkan soft kita, diri kita, seperti itu. Tapi ketika kita diem aja, itu nggak ada bedanya gitu, nggak ada usaha yang kita coba capai kayak gitu. Dan mistakes itu not only negative thing gitu, nggak mau tentang negatif, hal negatif, tapi itu jadi tanda kalau bisa juga menjadi tanda kalau misalkan kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang harus kita tanamkan di mindset kita. Karena ketika kita berbicara mindset, kadang negative thinking, overthinking, itu sering banget kayak anxiety, ragu sama kemampuan kita pada besar dibanding di apa yang kita kira. Gitu. Lalu yang kedua, set the goals. Goals di sini adalah tujuan kita dalam menyampaikan pendapat atau opini tersebut gitu loh teman-teman. Mungkin kadang aku pribadi juga kita terjebak sama situasi gitu kan. Ketika kita ingin menyampaikan opini, tujuan kita nggak detail kayak gitu. Itulah kenapa ketika kita ingin menyampaikan opini, ya udah kita tujuannya adalah pertama siapa tahu opini kita ini bisa menyuarakan juga pendapat banyak orang kayak gitu. Nggak cuma kita sendiri aja kayak gitu, tapi ini menyuarakan teman-teman dan forum juga akan lebih cair, akan lebih ada komunikasi dua arah, akan lebih saling menemukan insight gitu. Goalsnya harus ditetapkan memang ya karena ingin mendapatkan insight. Lalu buat apa ragu gitu kan, ini hal yang baik loh, kecuali memang benar kita ya udah kita opini pengen didengar nih, kayak opini gue keren kayak gitu atau segala macam.
ya agak-agak sedikit kalau ragu ya wajar gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang lebih baik, untuk yang hal yang positif, itu menurut aku akan lebih membuat kita confident kayak gitu. Ini akan memberikan kebermanfaatan juga. Bisa jadi pendapat atau opini yang teman-teman suarakan itu juga merupakan suara dari teman-teman yang lainnya. Dan ketika teman-teman udah mencoba membuka, enggak jarang loh teman-teman yang lain juga akan mengikuti gitu kan. Nah, ini jadi jalan pembuka dan teman-teman bisa jadi ya sosok yang ditandain, dinotis kalau dia oh punya keberanian ya, punya kepercayaan diri seperti itu. Lalu yang ketiga adalah be confident. Nah, gimana sih maksudnya? Kan di sini kita harus confident, tapi kenapa kita harus be confident kayak gitu? Nah, dalam konsep psikologi sendiri ada namanya efikasi diri. Untuk menjadi percaya diri, ya udah kita juga harus percaya diri gitu. Percaya diri itu nggak bakal bisa kita capai kalau misalnya kita hanya mengandai-andai, oh kalau harus kayak gini, just do it gitu. Jadilah percaya diri. Karena ketika kita udah yakin bahwa oh aku ini orangnya percaya diri, maka kepercayaan diri itu juga akan mengikuti gitu, akan berjalan akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya kita menjadikan percaya diri itu sebagai sebuah pencapaian yang kayaknya harus dicapai, tapi kita sendiri tidak menanamkan mindset kalau di dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang percaya diri, ya udah kita nggak bakal menjadi orang yang percaya diri. Percaya diri itu harus dibangun dari diri kita dan kita harus yakin kalau orang kalau diri kita mampu loh untuk percaya diri. Mindsetnya harus dirijus, nggak boleh jahat sama diri sendiri, nggak boleh jahat sama pikiran kita, selalu meng-underestimate diri kita, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya, kita akan terus terkungkung sama pemikiran, sama mindset kita kayak gitu. Tapi ketika kita sudah punya pola pikir, udah punya keyakinan, yang aku bilang saat aplikasi, walaupun itu baru keyakinan, itu dalam penelitian Bandura atau di psikologi, itu akan berkorelasi positif. Jadi, apa yang memang kita, misalnya kita takut, ya itu akan terjadi. Tapi ketika misalnya kita meyakini bahwa itu baik, kita bisa, maka kita akan bisa. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan dengan cerita. Apalagi sekarang juga teman-teman kan sudah mulai banyak yang eksplor kepanitiaan, atau teman-teman pengen meraih beasiswa, atau teman-teman pengen menjadi PESMA, BIM, segala macam. Yakini aja gitu loh. Yakini kalau teman-teman bisa mencapai itu. Pasti teman-teman akan punya apa ya spirit, akan punya mindset yang positif, yang pada akhirnya mengantarkan ke pencapaian teman-teman pengen, termasuk untuk menjadi percaya diri itu. Oke, kredit ya. Lanjut, next. Oke, selanjutnya ini tambahan aja ya, personal branding. Personal branding kayaknya udah jelasin ya sama Pak Edwin. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada dua public figure yang punya personal branding yang udah cukup luar biasa nih. Ada Mbak Maudi dan juga ada Jeremy Polin. Mereka kalau kita lihat Maudi dengan akademiknya, balance antara dunia entertainment, lalu juga Jeremy Polin ini dia bisa memaksimalkan antara kemampuan matematika yang mungkin bagi sebagian orang nih kayaknya mutually eksklusif banget ya, tapi dia bisa punya branding yang dia humor, dia nggak benar-benar eksakta banget, dia juga humble orangnya dan juga bisa bikin orang-orang takjub juga sama matematika yang dia buat semenarik mungkin. Nah, itu juga bagian dari personal branding. Mereka punya additional value, mereka punya kelebihan gitu untuk selain keterampilan yang mereka miliki. That's why dalam diri kita sendiri juga harus bisa gitu mengetahui apa kelebihan kita dan apa keterampilan kita. Next. Nah, Jeff Bezos, salah satu pendiri dan juga pemilik dari Amazon, orang terkaya di dunia, dia bilang, your brand is what other people say about when you are not in the room. Jadi personal branding kita, brandnya kita, ini bukan ketika kita ada di ruangan dengan orang yang sama. Misalkan, Mas Joko. Mas Joko orangnya baik, gini. Nah, tapi dalam situasi masih ada orang. Nah, itu bisa aja faking good, bisa aja itu manipulatif. Tetapi brand itu adalah ketika misalkan Mas Joko udah nggak ada, Mas Joko tetap dibilang ini. Mas Joko tuh orangnya baik, produktif. Mas Joko orangnya bisa mengayomi. Nah, ketika Mas Joko udah nggak ada dan itu menjadi apa ya gosip bilangnya di lingkungan sekitar, itulah brand kita, gitu. Jadi brand ini ya memang bisa dikatakan bagian juga dari apa yang melekat dari diri kita. Seperti yang tadi dijelaskan juga ya sama Pak Edwin seperti itu. Jadi brand ini adalah karakter, bagian dari karakter kita juga kayak gitu. Nanti akan muncul slide selanjutnya boleh. Nah, kita ini adalah brand gitu. Kalau misalnya kita melihat ada merek produk ya dari pasta gigi, ada sekian pasta gigi, ada Close Up, ada Pepsodent dan segala macam kayak gitu. Pasti kan kita akan mengingat nih, oh kalau
kalau kamu inget pas lagi, kamu bakal ingetnya apa? Kayak gitu. Nah, itu menjadi ciri khas. Itu pun terjadi dalam diri kita. Kita nih banyak manusia, kayak tadi contohnya analoginya adalah telur. Jadi sekian banyak mahasiswa, apa sih yang paling melekat di diri kita? Ada nggak sih hal yang menjadi bagian dari kelebihan kita atau keunikan kita yang dinotis gitu loh oleh audiens atau teman-teman sekitar atau oleh dosen atau segala macam. Penting banget gitu loh untuk kita memulai brand, apalagi sekarang eranya kompetitif, teman-teman. Fresh graduate itu banyak banget yang bisa dilihat nanti apa ya, dia ada kelebihan apanya ya yang membedakan dia dengan fresh graduate lainnya. Itu yang harus kita udah prepare makanya dari sekarang. That's why teman-teman kalau masih punya kesempatan, ikutilah organisasi, ikutilah komunitas, ikutilah beasiswa misalkan yang developing kemampuan kita, yang membangun personal kita, yang membangun juga knowledge kita, itu akan sangat berguna gitu loh untuk teman-teman bisa mengidentify dan mengenali identity teman-teman dan pada akhirnya membedakan teman-teman dengan dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu. Nah, ini personal branding is the act of individual promoting themselves and their vocation as a brand. Jadi, ya memang personal branding ini adalah bagaimana individu ini mempromosikan diri mereka terhadap keahlian mereka ini sebagai sebuah brand. Jadi, banyak yang bilang gini sebenarnya, personal branding itu tuh nggak terlalu penting gitu. Karena ya udahlah pencitraan, ya nggak sih? Sometimes kayak gitu kan, ada orang yang benci gitu sama personal branding kayak, ya halah pencitraan kayak gitu. Tapi sebenarnya personal branding sama pencitraan itu hal yang berbeda, teman-teman. Personal branding adalah based on kompetensi, berdasarkan kompetensi yang teman-teman punya dan teman-teman pengen jadikan itu sebagai identity teman-teman untuk bisa dilihat oleh orang banyak. Makanya sayang banget ketika kita udah punya keahlian, ketika kita udah punya potensi dan itu tidak kita show up, yang mana itu bisa menjadikan comparative advantage gitu loh, bisa menjadi keunggulan komparatif kita dibandingkan teman-teman yang lainnya seperti itu. Sedangkan kalau pencitraan adalah itu bisa jadi not based on kompetensi gitu loh. Ya dia tidak continue juga gitu, just akhirnya tidak berdasarkan memang apa yang menjadi apa yang ingin ditampilkan tadi, itu just waktu itu aja lalu dia sudah selesai dengan itu. Sedangkan kalau personal branding adalah di maintain gitu loh, karena ini berkaitan dengan kompetensi yang individu itu punya. Next. Nah, di sini ada framework ya. Jadi di sini ada performance yang pertama, lalu image, dan juga yang ketiga adalah exposure. Performance ini adalah yang tadi aku bilang. Jadi personal branding sendiri bisa dikaitkan dengan apa yang sudah kita punya gitu loh. Misalkan teman-teman cara kerjanya kerja keras, hardworking person. Terus yang kedua, teman-teman juga ketika misalkan berorganisasi, teman-teman bisa mengayomi. Nah, ini performance yang memang teman-teman tunjukkan akan memunculkan image. Image ini, oh tipikalnya nih dia ini seorang leader, dia ini seorang misalkan punya dia personal brandingnya, dia seorang penulis dan sebagainya. Lalu dari komponen performance lalu kemudian lahir image, maka muncul exposure dari publik atau society. Ini adalah pengakuan gitu loh. Pengakuan karena bisa jadi ini karena sometimes ada orang yang self proclaim, oh aku tuh orangnya jago loh public speaking-nya, oh aku nih gini loh. Tapi itu tidak diakui oleh publik, itu namanya self-proclaim. Tapi personal branding sendiri adalah memang dia punya kinerja, lalu terbentuk image yang bagus, dan itu juga diakui oleh society atau lingkungan sekitar, bahwa dia memang seperti itu orangnya. Makanya IE framework ini, dia interconnected satu sama lainnya untuk bisa menjadi sebuah personal branding. Next. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk kita membangun personal branding? Ini juga mungkin bisa menjadi jumping stone teman-teman yang belum mungkin mengeksplor personal brandingnya. Kan sekarang juga masih semester-semester awal, yang mana itu pasti akan banyak kepakai teman-teman ketika teman-teman udah punya personal branding untuk di waktu ke depannya. Misalkan teman-teman mau apply beasiswa, teman-teman mau apply komunitas, teman-teman mau apply kepanitiaan, atau teman-teman pengen apply program-program pengembangan diri, itu akan menjadi modal besar banget buat teman-teman semua. Yang pertama adalah discovering need.
harus mengetahui apa sih kelebihan sama yang tadi udah aku mention, kelebihan sama keahlian yang kita punya. Karena kalau misalkan kelebihan, itu belum tentu menjadi sebuah keahlian. Dan sebaliknya, keahlian juga belum tentu menjadi kelebihan. Kelebihan itu mungkin lebih kepada bagaimana karakter kita. Sedangkan keahlian adalah bagaimana keterampilan yang kita punya. Dan ini profesional biasanya. Nah, ketika teman-teman udah tahu, maka teman-teman, apa sih manfaatnya gitu kan? Teman-teman akan lebih tidak jahat dengan diri teman-teman sendiri. Karena orang-orang yang nggak tahu apa sih namanya kelebihan sama kekurangannya akan selalu meng-underestimate, akan lebih fokus, akan lebih mengarah terus sama kekurangan yang kita punya, kayak gitu. Kita akan terus bilang, kalau kita tuh orangnya kayak gini, itu sebenarnya bisa jadi bias gitu loh. Karena sebenarnya kita nggak tahu apa kelebihan sama keterampilan atau keahlian yang kita punya. Makanya mindset kita selalu ke arah kekurangan yang kita punya. Ketika kita sudah tahu discovering apa sih kelebihan dan juga keahlian yang kita punya, maka pikiran-pikiran jahat kita sendiri yang kita punya di kepala kita ini yang bilang bahwa apa kamu tuh lemah, ini nggak bisa, ini nggak bisa, itu bisa tereduksi satu sama lainnya. Karena kita tahu nih, kalau kita jauh lebih banyak memiliki kelebihan yang tersebut atau keterampilan yang kita punya. Lalu yang kedua, kita create apa sih personal brand yang mau kita punya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan passion yang teman-teman miliki. Misalkan teman-teman suka fotografi, ya udah ciptakanlah personal branding bahwa teman-teman ini memang mastering di bidang fotografi. Teman-teman jago menulis, lakukanlah, bikin website, lalu dibuatlah tulisan-tulisan di mana teman-teman itu juga sangat amat bisa mengatur bagaimana konten yang mau diatur, yang mau diposting, seperti itu. Atau teman-teman suka public speaking, ya udah teman-teman menjadi MC, lalu punya ciri khas apa sebagai MC-nya atau menjadi moderator, createlah personal branding itu, dan itu akan diketahui oleh publik. Orang akan notice, oh misalkan kalau ada beberapa penulis, tapi ya udah gitu, kayak ini yang paling kuat nih personal brandingnya, kita jadi lebih tahu. Ya orang-orang keuntungannya akan lebih memilih diri teman-teman dibandingkan orang lain. Itu akan menjadi notice yang membedakan teman-teman untuk bisa di-hire lebih mudah. Karena gini ya, kadang ketika aku sendiri di bagian komapres untuk menjadi PSDM, kadang kita hiring, kadang kita ada oprek ya, oprek rekrutmen kepanitiaan dan lain-lain. Sometimes peserta tuh bagus-bagus gitu kan, banyak yang bagus-bagus, tapi kita nggak tahu nih apa ya yang menjadi kelebihan dari semuanya. Nah, ketika dia misalkan personal brandingnya diaplikasikan di media sosial, nanti aku bahas di bagian selanjutnya, itu jadi kita bisa punya pertimbangan lebih. Oh, lebih baik kita nge-hire dia aja, atau oh lebih baik kita terima dia aja. Karena ini loh udah punya portofolio yang bisa kita lihat kayak gitu. Sedangkan orang yang nggak punya personal brand, ya udah gitu kayak bagus, tapi tidak bisa ketika situasinya sama tidak bisa menjadi lebih di atas karena tidak punya perbandingan yang bisa dilihat oleh yang hire atau yang rekrut dari kegiatan atau kompetisi tersebut. Yang ketiga adalah juga mengkomunikasi. Nah, ini mengkomunikasikannya. Jangan sampai teman-teman udah punya talent, udah punya apa sih namanya potensi, tapi just only di keep aja kayak gitu. Di show up gitu loh di media sosial, lalu di sharing bisa melalui Instagram atau melalui LinkedIn dan lain sebagainya. Dikomunikasikan, karena itu akan membuat publik tahu gitu loh. Kalau ada loh yang apa namanya punya kemampuan di bidang ini dan itu adalah teman-teman. Dan yang terakhir adalah maintain. Nah, setelah udah dibikin nih personal branding, misalkan teman-teman bikin tulisan kayak gitu, atau teman-teman posting konten-konten tertentu, kan nggak mudah nih. Gimana caranya? Ya itu, maintain yang paling benar adalah sesuai dengan passion. Karena kalau misalkan nggak sesuai passion dan dipaksakan, bisa jadi sifatnya tidak continue. Personal brandingnya juga tidak apa namanya stable seperti itu kan. Orang-orang ya kayak kok jadinya inconsistent seperti itu. Kalau misalkan itu sesuai passion dari teman-teman, kalau udah berbicara passion, sometimes walaupun itu dihujat, walaupun itu sulit, walaupun itu berat, tapi teman-teman bakal terus melakukan itu dan tetap memaintain hal tersebut kayak gitu. Itulah kenapa sangat penting. Yang kedua, just be yourself, yang seperti Pak Edwin tadi sampaikan, jangan menjadi orang lain, karena untuk menjadi personal branding adalah ya basically ya dari diri kita pribadi gitu, kita mau coba mengeluarkan, tidak menjadi diri orang lain. Ketika kita menjadi diri orang lain ya, maka tidak akan sustain. Nah, dan maintainnya pun susah. Makanya jadilah diri sendiri untuk bisa memunculkan personal brand yang benar-benar asli atau original dari diri kita sendiri. Seperti itu. Next. Kak Ramayanti, nah, izin memotong. Untuk ya, waktunya ini tinggal 10 menit lagi. Ya, ini slide
terakhir kayak personal branding in social media. Ya, ini aja sih kayak intermezzo ya teman-teman. Nggak ada di antara kita yang nggak mungkin punya Instagram. Pastilah udah banyak yang punya LinkedIn kan seperti itu. Dioptimalkan seperti itu. Jika ada yang punya LinkedIn, lalu buatlah gitu. Mulai di-create dari sekarang. Teman-teman punya organisasi apa, ditulis di LinkedIn. Kalau belum download, silahkan download. Dan dikerjakan personal branding itu kan ada isian-isiannya. Apa pengalaman dari teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan orang. Misalkan pengen tahu lebih banyak tentang diri teman-teman. Biasanya ini akan merekreasikannya ke LinkedIn. Di LinkedIn kan terus informasi juga ada dapat berperan sebagai kita mulai pikirkan orang lain yang pengen dapat insight apa sih kayak gitu. Kalau misalkan kita ya udah makanan kayak gitu, ya udah just ingat makanan aja gitu, nggak ada yang spesial. Mulai sekarang kalau memang ingin membangun personal branding sesuai dengan value teman-teman, ya bermanfaat bagi orang lain kayak gitu, nggak cuman bagi diri kita sendiri aja. Jadi misalnya ada informasi yang pengen disampaikan, itu juga bisa menjadi bagian dari personal branding yang teman-teman bisa munculkan. Juga bisa melalui website, misalkan teman-teman suka menulis, misalkan lewat Medium, itu juga menjadi salah satu platform yang bisa teman-teman pakai. Teman-teman punya otoritas gitu loh, untuk bagaimana mengatur personal branding teman-teman. Tulisan jenis apa yang pengen teman-teman tulis, kritisnya teman-teman juga bisa terekspos ketika teman menulis di platform-platform dan orang lain bisa akses, akan memberikan nilai lebih bagi diri teman-teman dibandingkan dengan orang lain, karena teman-teman mencoba untuk memunculkan sebuah persona yang pengen teman-teman tampilkan seperti itu. Mas? Nah, ini sedikit quick tips aja sih teman-teman, bagaimana sih ketika kita udah pengen punya personal branding ini, caranya seperti apa atau tipsnya seperti apa. Nah, coba gunakan consistent username. Jadi misalkan teman-teman udah mulai bikin branding nih tentang diri teman-teman, dan namanya bisa antara Twitter, antara Instagram, antara macamnya, itu sama. Kenapa? Karena itu biar lebih memudahkan audiens atau society tahu siapa kita. Jadi nggak beda-beda gitu ya. Lagi kayak misalkan jangan pakai nama-nama yang kayak ya kombinasi angka segala macam kayak gitu. Yang kalau bisa yang simple dan mudah diingat dan itu sama, itu seragam. Terus yang kedua, apa? Sosial media kegiatan apa itu langsung di-update periodik. Terus jangan sampai yaudahlah nanti aja di nanti-nanti. Nah, di situ siapa tahu ada kesempatan, ada orang yang misalkan sedang mencari talent seperti salah satu di antara teman-teman kayak gitu, lalu mereka melihat bahwa ada pengalaman-pengalaman yang udah banyak, itu akan memberikan benefit juga bagi teman-teman. Terus yang ketiga, share passion itu ya, sosial media konten yang bilang sosial media atau teman-teman suka pun itu bisa di showing di sosial media. Dan terakhir, coba mintalah as a testimonial ke teman-teman yang misalkan sudah capable. Misalkan kalau di LinkedIn, kadang teman-teman mengklaim kalau teman-teman punya kemampuan pada bidang public speaking. Tapi kan itu self-claim. Bisa jadi itu testimonialnya dari rekan organisasi atau punya bos, punya atasan, bisa menambah daripada persona brand yang personal branding yang teman-teman punya. Oke, itu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau sesuatu yang tidak clear atau mungkin kita diskusikan bareng. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ramayanti atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menuliskan format nama underscore pembicara yang dituju underscore pertanyaan. Nah, dari teman-teman yang hadir di sini, sudah ada beberapa pertanyaan terpilih nih. Oke, yang pertama,
pertanyaan dari Ulandika Wahyuning Tias yang ditujukan kepada Bapak Edwin Indarto. Pertanyaannya, apakah untuk membuat personal branding kita harus mengetahui terlebih dahulu apa jati diri kita? Oke, silakan kepada Bapak Edwin untuk dijawab. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Rahmayati, salam kenal ya. Bagus pemaparannya. Oke, apakah untuk membuat personal branding kita harus mengetahui jati diri kita dulu? Justru disinilah kita berproses ya. Jadi kalau ini waktunya berapa lama ini? Ya, teman-teman, kami sampaikan aja, ditulis saja ya pertanyaannya ya. Satu, kalau Anda mau pertanyaannya seperti itu, apakah saya harus mengetahui jati diri kita terlebih dahulu, itu semuanya berproses. Kalau pertanyaannya difikskan, jawabannya iya. Jadi kita harus lihat dulu, apa sih pekerjaan yang sering berulang kali selalu kita ingin lakukan. Ya, dua, ketika Anda sedang menghadapi masalah, kapan saatnya Anda menyerah? Nanti kan ketumpuk dari semua jawaban-jawaban itu akan ketumpuk. Anda akan tahu diri Anda. Saya lanjutkan aja. Namanya self-assessment. Ada empat pertanyaan utama. Jenis pekerjaan apa yang berulang kali Anda lakukan? Ya, kapan Anda menghadapi masalah? Apa yang memungkinkan membuat Anda untuk menyerah? Ya, kemudian mengapa Anda menyukai apa yang Anda suka? Kemudian gairah di balik aktivitas itu apa? Nanti ketemu. Kemudian berikutnya, sebagaimana kata Mbak Rahmayanti tadi, lihat di masa lalu, karena itu penting. Pernah nggak Anda melakukan satu pekerjaan yang sukses di masa lalu? Anda harus tarik itu. Kemudian Anda jelasin apa yang membuat pekerjaan itu sukses, berhasil. Ya. Kemudian ketika Anda menghadapi kesulitan, apa upaya Anda untuk keluar dari kesulitan itu di masa lalu Anda? Ya, kemudian dari situ coba yang terakhir dari pengalaman masa lalu, kekuatan, keterampilan apa yang Anda gunakan berulang kali. Ya. Nah, kemudian ini pengalaman kerja, kalau yang masa lalu, apa sih yang penting bagi Anda di masa lalu Anda? Apa yang memberi Anda gairah sampai sekarang? Dah, temuin itu. Nanti kan mulai dapat gambaran tentang apa toh yang pernah hilang, apa yang ingin Anda bangun. Karena begitu Anda paham itu, oh ternyata saya ini orangnya seperti ini ya. Kembangin dari situ. Ya. Jadi betul banget, jangan-jangan nyontek ya. Karena kalau nyontek itu susah loh. Ya, jadi yang dicontek itu bukan perilakunya, tapi yang dicontek itu value-nya seharusnya. Nilai-nilai seseorang kayak tadi Mbak Rahma cerita, saya hanya matikan mikrofon dan kamera saja. Tapi saya dengerin, oh ini gini, oh ini gini, oh ini gini. Ya. Itu sih Mas Joko, kalau pertanyaannya apakah harus, ya wajib. Kita harus tahu diri kita itu siapa. Kalau kita nggak tahu diri kita, ya kacau lah. Tuh. Kemudian ada lagi Mas Joko. Oke, baik, jadi kita harus mengetahui diri kita terlebih dahulu ya Bapak. Oke, Nah, untuk pertanyaan kedua dari Iqbal Wadan, Pak. Oke, pertanyaannya, mengapa setiap diri kita ingin berkembang dan menjadikan branding lebih baik timbul rasa insecure atau kecemburuan terhadap capaian orang terdekat kita yang lebih baik, sehingga semangat yang semula menggebu perlahan menghilang. Oke. Simpel aja deh. Ada cowok deketin cewek. Kemudian begitu cowok ini datang, ini kan malam minggu ya, si A deketin si B. Begitu dia datang, ternyata si cewek ini dideketin sama orang lain. Tapi naiknya BMB, kita jadi mundur. Nah, pertanyaannya hanya satu. Yuk, tolong dijawab nih teman-teman. Mengapa dia mundur? Iya, karena bisa jadi dia mundur, dia lihat mobilnya. Padahal si cewek ini ketika ditanya, kenapa dia suka sama kamu? Karena value kamu ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, inilah permasalahan. Ya, jadi ketika, makanya kita bilang, jadilah diri kita sendiri. Jadilah diri kita, how? Nah, tadi pertanyaan yang barusan kita lakukan tadi, ada self-assessment, kemudian apa work experience Anda, bagaimana masa lalu Anda, itu sebenarnya cara Tuhan menanamkan file-file di dalam diri kita yang itu harus kita keluarkan. Ya, kenapa kita nggak pede sampai ngelihat tadi begitu saya punya sesuatu, tiba-tiba ngelihat saya jadi down. Ya, masalahnya Anda nggak pede. Nah, ngelihat apa yang pekerjaan yang pernah, saya yakin deh, semua manusia itu pasti punya keberhasilan di masa lalunya. Coba telusuri apa yang sudah Anda lakukan di sana.
Kemudian ketika Anda juga pernah gagal di masa lalu Anda, apa saja yang sudah Anda lakukan sehingga Anda gagal? Apa yang belum Anda lakukan? Dua pertanyaan itu saja. Ketika Anda telusuri, ketika Anda sukses bagaimana, ketika Anda gagal bagaimana, pola itu selalu ada dua, pola berhasil dan pola sukses. Ulangi pola sukses Anda, jangan lihat pola gagal Anda. Tetapi ketika kita ngulangi pola gagal, Anda pasti jatuh. Dan jadinya seperti itu. Itu Mas Joko, ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ini ada lagi pertanyaan untuk Kak Ramayanti. Ini dari Muhammad Zabran, Kak. Ya, pertanyaannya, pernahkah kakak gugup saat public speaking dan bagaimana cara mengatasi perasaan gugup itu? Oke, okay. as a human and I'm still human, pasti pernah merasa gugup ya. Walaupun aku, jujur aku basically-nya juga kan kadang suka MC, kadang sebagai moderator kayak gitu. Walaupun udah punya pengalaman, tapi tetap aja gitu. Rasa gugup itu tidak bisa hilang walaupun dengan berdasarkan pengalaman, hanya bisa kita kelola. Hanya bisa kita coba atur kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan aku sendiri kalau ditanya pernah gugup apa enggak? Iya, tentu pernah. Bahkan waktu aku presentasi untuk Ilmapres aja untuk mewakili Fakultas Psikologi, itu gugupnya setengah mati, apalagi kalau kita udah presentasi dan kita menemukan kayak masalah-masalah teknis, itu tambah kadar gugup kita tuh meningkat gitu kan, kayak ya aduh ini kacau banget kayak gitu. Tapi jadi apa ya, kayak momen juga buat kita bagaimana how we control gitu loh, bagaimana kita mencoba langsung memanage emosi kita kayak gitu. Take a breath, kayak tarik nafas teman-teman ketika lagi gugup, karena emosi kita itu kan sedang tidak stabil ya. Kita juga harus bisa mengenali emosi kita. Langsung distract pikiran kita. Kalau misalkan bisa jadi nih gugup ini karena terlalu overthinking, terlalu hal negatif, kalau kita tuh gak bisa, kayak gitu. Padahal kita belum mencoba, atau padahal itu bisa masalah kita bisa fix gitu. Bisa kita selesaikan. Gak bisa terkontrol, tarik nafas dulu aja. Tapi ini kadang kesalahan aku punya kelemahan, aku kalau ngomong cepat banget kadang karena anak debat gitu kan, suka dikejar-kejar waktu. Nah itu jadi kayak susah ngatur ya nih, udah gugup tambah ngomong cepat tuh kadang suka kehabisan napas. Nah mungkin teman-teman juga ada kan kayak gitu. Udah ya, break buat ngomong dan langsung di-distract pemikiran kita yang negatif, yang kalau misalnya kita bilang, aduh kayaknya ini bakal gagal, ini bisa. Udah langsung di-distract pelan-pelan, jangan diturutin. Karena itu akan semakin membuat kita gugup, dan pada akhirnya ya kita nggak bisa maksimal gitu loh, untuk misalnya presentasi atau menyampaikan suatu hal, kayak gitu. Jadi itu aja sih tipsnya menurut aku, dan kalau aku ditanya pernah gugup apa enggak, ya pernah. Baik, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan kedua untuk Kak Ramayanti. Dari Marcelina, pertanyaannya, gimana ya caranya kita menguasai audiens saat sedang berbicara di depan umum? Bagaimana caranya biar kita lebih menarik perhatian audiens? Oke, silakan okay. Kak, jawab. Oke, kalau ini juga berdasarkan pengalaman gaji ya, jadi bisa beda-beda sih kalau menurut nanti perspektifnya dari teman-teman untuk menarik itu seperti apa sih, untuk bisa diperhatikan audiens seperti apa. At least yang pertama ketika audiens, kita juga harus tahu nih kapasitas kita tuh di situ sebagai apa. Kita harus identify gitu tugasnya kita tuh seperti apa di sana. Dan yang kedua, kita juga harus prepare untuk apa yang memang nantinya kita akan sampaikan. Terlepas nantinya pada akhirnya audiens itu akan memberikan respon seperti apa, yang pasti kita sudah prepare yang pertama itu. Dan yang kedua adalah ketika misalkan ada sesuatu hal yang memang kurang dirasa antusias nih audiensnya kayak gitu, cobalah menggunakan ice breaking seperti itu juga akan menjadi salah satu apa ya metode untuk bagaimana menarik atensi atau perhatian dari audiens itu sendiri. Teman-teman yang aku bilang tadi bisa yang pertama pakai probing gitu, apa bisa teman-teman mention data yang nanti teman-teman yang membuat nanti audiens itu wah ini bahasa tentang ini, atau bisa diselingi oleh games-games dulu di awal. Jadi kayak ada bonding gitu loh di antara pembicara, speaker, dan juga audiensnya. Nah dari situlah ketika udah mulai ada perasaan nyaman, kan tujuan dari bonding atau probing di awal itu membuat nyaman dulu kan, satu frekuensi. Nah nanti setelah udah ada perasaan nyaman itu, audiens pun akan merasa bahwa topik yang kita sampaikan atau presentasi yang kita sampaikan itu sesuatu yang menarik untuk didengar. Kita akan terlihat atraktif juga kayak gitu.
dan ya itu kombinasi intonasi, body language, dan segala macam, itu juga bisa menambah bagian dari bagaimana kita untuk terlihat atraktif di hadapan audiens, kayak gitu sih. Oke, baik, terima kasih ke atas jawabannya. Nah, ini ada lagi pertanyaan untuk Bapak Edwin nih. Pertanyaannya dari Francisca. Pertanyaannya, salah satu cara branding bisa dilakukan melalui public speaking. Apakah dalam public speaking lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang tepat, misalnya mengganti kata kaya menjadi seperti, lalu cara apa saja yang bisa dilakukan agar ketika berbicara di depan umum tidak banyak mengatakan kata silakan Om. Oke, terima kasih. Jadi betul yang dikatakan Mbak Rahma tadi, salah satunya adalah bagaimana kita menyamakan frekuensi. Kaitannya, apakah harus menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya ya ketika kita di Indonesia. Tapi ketika kita di negeri asing, ya kita harus menggunakan bahasa yang frekuensinya sama dengan audiens kita. Bahkan kadang ketika kita melakukan pengabdian masyarakat di desa, maka kita satu frekuensi dengan mereka. Jadi gunakan bahasa yang sama dengan audiens. Satu. Kemudian yang kedua, apakah harus menggunakan bahasa baku? Jawabannya iya. Karena contoh ketika kita bilang, kayaknya bagi orang Indonesia yang dia domisili Jawa, mungkin paham. Itu seperti, tapi dari yang orang Medan atau orang dari Indonesia Timur, kayaknya ini apa sampan kecil ya, kayak gitu ya. Nah, itu menjadi bias. Jadi frekuensinya jadi nggak satu lagi, audiens nggak akan tertarik lagi. Ini omong apa sih mereka, seperti itu. Kemudian makanya dilatih mulai dari nulis di status itu, kalau bisa nggak singkatan, pakai bahasa baku ya. Ya seperti kita menulis jurnal ilmiah, dalam berbahasa pun, bertutur kata, kita mulai menggunakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah gitu ya tadi ya. Nah, ada satu perbedaan antara Mbak Rahma dengan saya. Coba lihat PowerPoint-nya. Mbak Rahma lebih cenderung dia menggunakan poin-poin. Ya. Poinnya ada 3 nih, dijelaskan oleh Mbak Rahma. Saya berbeda. Karena apa? Saya menyadari sesuatu dalam diri saya. Saya orang yang begitu tidak dibatasi dengan PowerPoint, saya akan bercerita satu topik itu bisa 1-3 jam, maka saya harus batasi, oh topik ini saya harus omongnya ini aja, nggak lebih. Coba kalau tadi saya dikasih PowerPoint oleh Mas Joko, PowerPoint-nya Mbak Rahma, itu ngomong satu slide itu, Pak udah 40 menit kok cuma satu slide, ya nah itu yang terjadi. Nah, artinya apa? Untuk menghindari kalimat ohem adalah penguasaan materi yang harus benar-benar luar biasa. Ya, kalau kita nggak menguasai materi, apakah itu di ujian skripsi, waktu kita wawancara kerja, atau kita sedang mencari pekerja, kalimat akan sering muncul, dan itu nggak nyaman di audiens. Gitu sih, penguasaan materi. Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke. Ini waktu sesi tanya jawab masih 5 menit. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Kak Rahmayanti dari Iqbal. Pertanyaannya, seberapa penting kontak dengan audiens saat public speaking dan bagaimana cara untuk menjaganya? Oke, silakan Kak Rahmayanti untuk dijawab. Oke, terima kasih Iqbal pertanyaannya. Aku coba jawab ya. Berdasarkan pengalaman dan sedikit teori ya, kalau dalam dunia psikologi sendiri sebenarnya, kalau untuk kita mencoba, kalau dalam sesi konseling ya teman-teman, itu alangkah baiknya sebenarnya kalau kita menatap itu bagian sini nih teman-teman. Jadi di antara alis, apa ya sebutannya di tengah-tengah sini. Nah itu akan membuat orang yang kita tatap juga tidak terintimidasi seperti itu. Karena kalau misalkan kita tatapan yang udah intimidating, karena kan nggak nyaman juga ya, ini wah ini ngeri banget tuh natanya kayak melototin, padahal enggak, maksudnya kayak gitu kan, kita cuma ingin membangun eye contact sebenarnya, kayak gitu. Jadi itu sih tipsnya kalau misalkan teman-teman coba kayak gitu. Dan yang kedua, penting nggak sih eye contact itu untuk ketika kita presentasi, sangat penting teman-teman. Dan teman-teman harus berani gitu loh untuk mengajak lawan bicara, mengajak lawan atau audiens itu bertatap mata kayak gitu. Jangan sampai kita ngomong tapi mereka kita kemana-mana kayak gitu. Kayak audiens juga tidak merasa bahwa eksistensinya mereka itu dihargai gitu kan. Jadi ya,
itu akan sebagai sebuah apresiasi dari teman-teman sebagai speaker, teman-teman sebagai sang pembicara, melihat mata dari audiens teman-teman kayak gitu. Itu bagian dari apresiasi yang akan memberikan. Dan itu ketika kontak mata sudah terjalin, maka akan ada muncul nih kayak kenyamanan, keyakinan untuk dari audiens itu sendiri mau join gitu loh, untuk apa yang mendengarkan apa yang teman-teman sampaikan. Atau kalau dalam sesi counseling itu kan udah ada probing, kalau di psikologi mau untuk menerima apa yang menjadi insight dari psikologisnya itu sendiri, kayak gitu sih teman-teman. Jadi sangat penting untuk kita untuk melakukan kontak mata dan harus dijaga gitu. Tapi ya jangan yang intimidating ya, yang pasti tatapan matanya yang ya smile aja gitu, yang santai, yang terbuka lah kita gitu. Kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi buat Pak Edwin dari Irena Afifah Salviani. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk merubah mindset kita agar kita bisa lebih positive minded dan menghentikan diri kita dari membandingkan diri dengan orang lain? Oke, silakan monggo. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke, bisa, Pak. Oke. Ada satu hal. Saya tanya, kalau kita dulu pernah di SMP atau SMA belajar pelajaran biologi, Tuhan kita itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kita udah dewasa ya. Ketika bapak dan ibu kita melakukan hubungan suami istri, itu ada sekitar lebih kurang 40 juta sperma. Dan hanya satu yang bisa nembus satu sel telur. Dan itu jadi diri kita loh. Artinya Anda sudah menang berkompetisi. Kalau Anda mau lihat dari data BPS, Anda itu satu dari 1000 penduduk bayi yang lahir selamat dan bisa bertahan hidup. Yang ketiga, Anda mungkin satu dari hampir 1000 mahasiswa yang ingin masuk ke UGM. Betul kan? Iya, that's your power. Itu kelebihan Anda. Ya, sehingga apa yang terjadi? Cobalah lihatlah. Nah, cuma yang jadi masalah sekali lagi cara mendidik orang tua kita, masa lalu kita ditanyakan tadi. Sehingga harus dilihatkan, makanya tadi saya tanya, ada nggak di masa lalu yang Anda itu benar-benar menjadi seorang pemenang? Ketika itu ada, cobalah ulangi pola itu lagi. Ya, apa yang sudah Anda lakukan di sana? Ketika Anda pernah gagal di masa lalu, apa juga yang sudah Anda lakukan di sana? Coba cermati, setiap Anda berhasil, apakah pola itu terulang-ulang? Jawabannya pasti iya. Dan ketika Anda sedang jatuh, apakah pola itu terulang lagi? Jawabannya iya. Ya. Nah, itu sih Mas, cuma saya mau nambah yang punya Mbak Rahma tadi ya. Maaf nih, udah Mbak Rahma udah bagus. Ada satu, bagaimana apakah eye contact itu penting membangun kedekatan itu benar, namanya mata ketiga ya kita nyebutnya, mungkin takut nyebutnya ya karena itu mata yang di sini itu bukan dajal loh ya, bukan dajal, tapi memang orang nyebutnya mata ketiga. Jadi bukan ngelihat matanya, tapi justru melihat di antara dua alis, orang nyebutnya kadang mata ketiga. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa di dalam komunikasi untuk menarik seseorang, pastikan ada tone, ada word, omongan, ungkapan, kata-kata. Itu hanya 7%. Ya, kemudian ada tone, tinggi rendah nada, intonasi. Itu 38%. Jadi kalau bayangin saya, Mbak Rahma ngomong itu cuma datar aja kata-katanya. Itu mungkin teman-teman partisipannya tadi 180, sekarang 127 mungkin karena jam sholat. Ya, tapi ketika itu datar, itu turun nanti. Cuma tinggal 25 orang. Maka kita gunakan intonasi. Tinggi rendah nada, mana yang penting, mana yang ada penekanan. Dua, ini untuk menarik audiens. Kemudian yang ketiga adalah body language, keselarasan. Anda bilang, oh saya punya sesuatu impian yang besar. Sementara saya punya mobil yang kecil. Nah ini kan kebalik. Ya sehingga ada selarasan antara kata yang kita gunakan, intonasi yang kita gunakan dengan body language kita. Itu satu. Kemudian, semua manusia menggunakan 5 panca indera yang dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Ada visual, auditory, kinestetik, olfactory, dan gustatory. Cuma kalau kita bicara public speaking, kemudian branding, itu jarang kita menggunakan gustatory dan olfactory ya. Kalau Anda sedang ngomong, Anda sambil jilat-jilat lidah, ini pembicara atau keturunan ular putih gitu ya.
Dewi Ular Putih kan nggak seperti itu. Anda bicara sambil Anda mencium-cium kan juga nggak enak dilihat. Nah, pahami bagaimana komunikasi mode lawan bicara Anda. Oh, orang ini orang visual, orang ini orang auditory, orang ini kinestetik. Siapa yang menjamin bahwa audien Anda itu orangnya visual semua? Nggak ada yang menjamin. Tapi VAK itu ada dalam diri mereka. Maka gunakanlah PowerPoint yang pakai warna, yang ada gambarnya. Untuk apa? Mengakomodir orang-orang visual. Ya, gunakan musik, gunakan intonasi, sehingga itu mengakomodir orang-orang yang auditory. Kadang Anda menceritakan, kalau tadi Mbak Rahma cerita ada testimonial, pengalaman orang lain. Orang-orang yang kinestetik kan dia merasakan, oh iya, iya. Sehingga dia bilang, orang yang di depan tuh ngomongnya enak banget ya. Ya karena semua orang terakomodir oleh Anda. Itu yang terjadi. Sama juga dengan diri kita. Jadilah diri Anda sendiri. Itu yang paling mudah untuk Anda berhasil. Ya kalau Anda harus memodel orang lain, karena ilmu kami ada namanya NLP, Neuro Linguistic Program, adalah ilmu memodel orang lain. Yang kita model itu bukanlah yang mereka lakukan, tapi yang Anda model adalah value-nya. Cara paling gampang adalah baca buku kisah orang-orang sukses, bukan gaya hidup mereka loh ya. Kalau Anda ikuti gaya hidupnya, stres. Tapi bagaimana mereka bisa jadi sukses? Nilai-nilai apa yang mereka lakukan di sana? Lihat perjuangan mereka, lihat bagaimana nilai-nilai itu diunggul-unggulkan dalam diri mereka, sehingga efeknya mereka mencapai keberhasilan itu. Itu sih Mas yang bisa aku bantu. Kayaknya udah adzan asar loh. Iya, oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mohon maaf karena durasi waktu kita sudah habis. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini ya teman-teman. Ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi presensi untuk linknya di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti challenge, kami mengadakan challenge webinar ini. Teman-teman dapat mengupload resume webinar di Instastory dengan mention IG_postmapet_UGM. Nah, nanti pemenang akan diumumkan lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Mohon untuk teman-teman untuk menyalakan videonya atau kameranya terlebih dahulu. Nah, baik, tolong teman-teman untuk tahan posisinya terlebih dahulu selama beberapa saat ya. Oke. Oke. Apakah sudah ke alam? Oke, baik. Dan sesi dokumentasi sudah berakhir ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk rangkaian webinar ini telah berakhir. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita yang sangat luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya di webinar ini. Untuk menutup webinar ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Akhirnya saya Dwi Joko Purnomo Aji pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Banyak juga Pak Adi. Terima kasih. Oke, bagi teman-teman sudah bisa untuk meninggalkan room ini.